Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jahaqa wa zahaqa batil inna batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rabu malam Khamis. Dan seperti biasa, kita bersiaran dalam program Perspektif bersama Bro Firdaus Wong. Dan pada malam ini, Alhamdulillah, kita mendatangkan seorang tetamu istimewa kerana pada malam ini uniknya tuan-tuan dan puan-puan adalah kerana kebiasaannya, beliau yang jadi pengacara, saya yang jadi panelis. Tetapi hari ini pula, saya ambil kerja dia, okay? Dan dia pula jadi ambil kerja saya. Okay? Kerana hari ini kita bertukar posisi kerana beliau mempunyai kepakaran dalam topik yang kita akan kongsikan pada malam ini. Apakah topik kita pada malam ini? Topik kita pada malam ini adalah terlepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Dan untuk membincangkan topik ini, kita membawakan iaitu seorang sahabat saya. Dia lebih muda dari saya walaupun dia nampak lebih matang. Okey. Siapakah beliau? Masya Allah, ni panjang ni. Saya nak baca dulu. Supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa beliau mempunyai kepakaran untuk membincangkan ya topik kita pada malam ini. Beliau tidak lain tidak bukan Ahmad Fazli bin Abdul Aziz ataupun lebih dikenali sebagai Fazli Aziz. Nanti mungkin kita minta beliau untuk bernasyid sedikit, insya Allah. Okey, pendidikan beliau mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling kepujian kelas pertama UPM, Masya Allah. Beliau juga merupakan Certified Spiritual NLP Trainer dan Coach, Certified CIDIC Psychometric Test, Kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan beliau sertakan juga sekali dengan nombor pendaftaran, mana tahu ada orang tak percaya kan. Bagus juga. Sebab kalau tidak, senang kita nak claim kan, saya kaunselor, saya ni, saya tu, tapi sebenarnya tidak begitu. Ya? Dan Masya Allah, Masya Allah, kalau tengok kepada anugerah beliau, beliau pernah mendapat anugerah Knight Chancellor University Putra Malaysia pada tahun 2008, anugerah graduan sains kemasyarakatan peringkat negeri Kelantan, Masya Allah, orang Kelantan, anugerah dekan untuk setiap semester 2004 sehingga 2008, Masya Allah, anugerah dekan, ya? Don't play-play. Anugerah Kecemerlangan Academic College Chancellor UPM 2004 sehingga ke 2008. Anugerah Kecemerlangan Club Al-Biruni FPP UPM 2004 sehingga ke 2008. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mesti ramai dah kenal dia. Dia ni selebriti. Masya Allah, dia kerap kali saya apabila dijemput ke TV Ahidra, beliaulah yang mewawancara saya. Tapi hari ini, saya pula mewawancara dia. Kali terakhir kami bertemu, kalau tidak silap saya, adalah ketika rakaman untuk TV Ahidra di mana beliau menjadi atuk. Jadi kita alukan Fazli Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, segan betul lah yang baca tu. Dia punya anugerah lebih banyak daripada yang mendengar ni. Sehat. Biasanya bila saya berada di TV Ahidra, kan Fazli tak baca begitu panjang. Tak boleh, masa tak sempat kan. Yalah, lagi-lagi assalamualaikum 10 minit 15 minit je kan. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu taala malam ni. Lagipun saya pun dengan Brother Firdaus ni pun dah lama tak jumpa. Kalau jumpa pun mungkin secara online saja, tapi alhamdulillah hari ni dapat pun juga secara online. Dan saya rasa kita ada misi yang penting juga hari ni untuk kita berkongsi-kongsi pengalaman dan juga sudut pandang, insya-Allah. Ya. Yeah. Dan tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat, beliau bukan setakat seorang pengacara TV, bukan setakat penyanyi, bukan setakat kaunselor, bukan setakat certified coach dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan-puan, beliau juga merupakan seorang penulis. Nanti kita akan bincangkan, okay, apakah buku yang telah beliau tulis. Dan malam ini, Fadli, kita akan tengok satu topik ni. Sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ni, mungkin mereka tertanya-tanya, apa ni terlepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau ni? Ya, kalau dari segi kita tengok maksud dia, ianya bermaksud berjaya lari dari suatu bahaya tetapi kemudian mendapat bahaya yang lain pula. Ya, itu yang kita
nak bahaskan. Okey, baik Fazli. Ya. Kita nak bawa tentang terlepas daripada suatu bahaya dan kemudian ke bahaya yang lain. Dan of course sudah tentu pada malam ini kita nak bincang satu topik yang juga merupakan kepakaran Fazli sendiri. Itu dalam bentuk psychometric test itu sendiri, perilaku manusia itu sendiri dan juga pernah berpengalaman sebagai counselor. Counselor mengendalikan pelbagai kes rumah tangga, counselor serangan seksual, gangguan seksual dan sebagainya. Dan sekarang ini yang paling hot di pasaran adalah isu predator seksual. Ya? Baik. Mungkin untuk mukadimah, sebab sebagaimana kita yakin dalam Islam, tidak seperti golongan LGBT yang mengatakan Allah menjadikan seseorang itu LGBT lalu Allah menghukum dia kerana dia jadi LGBT. Itu menampakkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil. Nauzubillah. Nauzubillah. Okey, innallaha la yaslimu misqala zarah. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-40. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia walaupun sebesar zarah. Jadi persoalannya sekarang ini, adakah seseorang yang mempunyai kecenderungan, kita kata dia mungkin rogol, dia mungkin kalau kita dengar apa yang Tuan Kamal Effendi sebut minggu lepas, ada flashernya, ada yang fetishnya dan sebagainya. Kenapa mereka boleh jadi macam itu? Adakah kita yakin mereka tak lahir-lahir begitu? Tetapi apa yang menyebabkan mereka jadi begitu? Silakan Fazli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih kepada Bro Fidos Wong. Dan sebenarnya yang bertanya pun sebenarnya juga sangat aktif dalam membantu dan juga dalam memperjuangkan isu-isu hak-hak kemanusiaan dan juga inilah. Jadi sebenarnya segar juga bila Fidos jemput saya ni, tapi apa pun insya-Allah saya berkongsi dari sudut pandang saya. Bercakap tentang kita kata istilah tingkah laku yang contohlah macam contoh tersebut disebut tingkah laku yang bersifat seksual, apa ni predator seksual ni kan sebenarnya kan. Dia sebenarnya banyak-banyak tingkah laku ni sebenarnya. Dia kalau belajar psikologi dia satu tajuk tu nurture versus nature. Ini antara topik yang sebenarnya sangat sangat penting untuk kita faham. Adakah sesuatu tingkah laku itu dia memang lahir semula jadi? Maknanya lahir daripada dari segi kalau kita kata diwarisi ataupun sebenarnya dia adalah sesuatu yang boleh dibentuk, di nurture. So, jadi bila berdasarkan contoh, bila kita tengok pada tingkah laku seperti yang disebut oleh Prof. Fidaus tadi, kajian mendapati sebenarnya bila kita cakap tentang sexual abuse ni, dia adalah bersifat learned behavior. Dia adalah satu tingkah laku yang dipelajari. Kan? Walaupun kita ada, dia sebenarnya bila nak cerita tentang kenapa berlaku, kenapa ada seseorang tu dia menjadi contoh sexual predator, adakah semata-mata kena tingkah lakunya, dia macam ni, dia tidak ada satu teori yang menerangkan secara solid, ini satu, tak, dia tidak ada satu teori yang kita kata menceritakan kenapa, dalam masa mudah, jawapan yang simple tentang sesuatu tingkah laku, tak, dia ada pelbagai faktor. Kan? Sebab tu setiap orang tu kita akan tengok dari satu kali contoh, ada seorang yang kita dapat tangkap contoh. So kita akan faham, memahami dia dari berbagai sudut. Mungkin dari segi teori tingkah laku, mungkin dari segi teori kognitif, mungkin dari segi teori emosi dan sebagainya. Jadi maknanya kita tak boleh nak katakan, okay, puncanya mesti macam ni. Tak. Dia sebenarnya setiap orang tu dia ada punca tersendiri. Cuma antara contoh-contoh puncanya adalah mungkin disebabkan oleh isu masa lampau. Ada juga. Kan? Bila pernah jadi mangsa, kan? Saya ada satu kes. Saya kongsikan satu kes. Satu kes seorang pelajar yang pernah diraba dan dionanikan sewaktu zaman sekolah muda kan, waktu dia dah waktu sekolah rendah lah, saya tak boleh sebut detail lah. Dan apa yang berlaku pada dia adalah pada mula dia menolak, tetapi disebabkan pada saat yang terlalu muda menikmati sesuatu yang best, jadi dia belajar sesuatu daripada situ, belajar bahawa nak dapatkan nikmat di situ ini macam mana, ini cara dia. Kebetulan diajar juga oleh predator seksual tadi tu. So apa yang berlaku, bila semakin dewasa, dia punya self-control terhadap diri dia tadi makin kurang. Bila melibatkan contoh rangsangan-rangsangan, begitu. So akhirnya dia juga selepas itu menjadi orang yang groom mangsa. Tapi saya dapat tahu sekarang ni dah insaf lah. Dah bertaubat lah, Alhamdulillah lah. Tapi nak ceritanya, pengalaman yang lampau tu juga, dia adalah sesuatu tingkah laku yang dipelajari kan. So waktu kecil tu dia belajar tingkah laku tersebut dan melihat akhirnya dia lakukan. So itu yang pertama lah, maknanya bila kita bercerita tentang kenapa benda ni berlaku, salah satunya adalah memang kita kata pengalaman lampau ni kita tak boleh nafikan. Ada juga. Dan ada juga yang disebabkan oleh apa? Oleh istilah disebut sebagai cognitive distortion. Thinking pattern dia. Kan? Apabila contoh seseorang tu dia ada kuasa ataupun dia ada pengaruh. Kan? So antara ekspresinya untuk menguasai adalah tingkah laku tersebut.
Sebab bila dia buat tiga laku tersebut, dia mendapat menunjukkan bahawa dia ada dominance, penguasaan terhadap seseorang. Sense of, kita kata apa, power lah, power and control. So dia dapat dominate orang lain, dia dapat buat sesuatu yang mungkin pada orang lain tak boleh nak buat because of ada undang-undang, tapi pada dia tak. Undang-undang dah ikut dia. Itu pun satu benda yang juga menyumbang kepada kejadian-kejadian ini jugalah. Dan Bro Fidaus, kalau kita tengok pun ada setengah orang kita tengok sense of uniqueness. So dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. So bila bercakap tentang hal ini, menjadi pemangsa ni boleh berlaku, dia adalah learned behavior dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kan? Apabila terdedah di peringkat awal, dia belajar sesuatu, belajar daripada situ, bahkan dia boleh melakukannya lah. So sebenarnya saya nak cerita dalam bahasa yang mudahnya beginilah. Cakap tentang pemangsa, sesiapa saja boleh jadi pemangsa. Bercakap tentang mangsa juga, sesiapa juga boleh jadi mangsa. Kan? Sebab itu penting untuk kita sentiasa mengisi maklumat dan juga kefahaman kita tentang istilahnya, kita kena sentiasa berhati-hati dengan sesiapa saja yang kita berurusan lah. Sebab kita tak tahu latar belakang dia bagaimana. Kan? Dan tambahan sekarang pula Fidaus, antara yang penting juga adalah ni rangsangan-rangsangan yang dia dapat ni. Pornografi ni antara satu punca yang sangat besar juga ni. Kan? Saya baca satu kajian yang sangat menarik kan. Because of PKP, penonton pornografi ni meningkat sebanyak 84%. Malaysia ni nombor 4 dunia, nombor 1 Asia. Paling tinggi Slovakia, kemudian Bulgaria, kemudian Ireland, nombor 4 Malaysia. Daripada 10 orang, 4 orang menonton pornografi sekali seminggu. Ini kajian daripada UKM. Pengaruh pornografi ni pun sebenarnya sangat-sangat besar. Sebab apa? Dia, bila kita masuk, dia macam, dia create visual-visual yang menyebabkan seseorang tu ada mental rehearse. Kan? Rangsangan tu dah ada satu-satu part. Tapi menyebabkan dia mental rehearse. Menyebabkan dia nak, bila dia mental rehearse, keinginan tu akan makin bertambah. Jadi, ini pun pengaruh-pengaruh yang sangat besar jugalah. Saya tertarik dengan fakta-fakta yang dikongsikan tentang bagaimana konsep nature dengan nurture. Dan itu yang selalu kami dalam dakwah, kami terutamanya khususnya kepada golongan LGBT ini, kami akan kongsikan, jikalau mereka bersedia untuk berdiskusi, berdialog, maka kami akan bentangkan, kami akan tanya, adakah kalian berpendapat, anda kata kita ada prospek yang berbeza. Kalau mereka ini adalah Muslim, maka Muslim yang masih percaya pada Allah dengan Rasulnya, mungkin mereka fasik, mereka melakukan dosa. Ya. Tapi kami akan tanya, kalian merasakan bahawa kalian ini menjadi sebegini, itu sesuatu yang semula jadi, nature ataupun nurture? Ya. No, of course, ada yang kami pernah berjumpa, dia kata itu adalah nature, Allah yang menjadikan. Ada yang kata nurture. Now, kalau yang kata nurture, itu kita boleh bawa berbincang lebih lanjut. Tetapi kalau yang mengatakan nature, kita kena memperbetulkan pemahaman mereka tentang Islam dahulu. Kerana kita lihat, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Fazli hari ini sebagai lelaki, saya sebagai lelaki, bukan pilihan saya dengan Fazli. Betul? Fazli Melayu, campur Cina ke, campur Siam ke, bukan pilihan Fazli. Betul juga dengan saya. Saya jadi Cina, bukan pilihan saya. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum Fazli ataupun saya ataupun sesiapa pun hanya kerana asbab dia dilahirkan dalam bangsa itu yang dia tiada pilihan langsung. Mm-hmm. Tak mungkin. How can that be fair? Tak boleh. Sama juga. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum seseorang menjadikan kamu LGBT kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kamu? Itu tidak menampakkan sifat adil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ memang tak betul dah. Pemahaman tu tak betul. Okey? Jadi kita nak betulkan. Maksudnya dia adalah sesuatu yang nurture, dan saya sangat tertarik bila sebut tadi mereka ni kebiasaannya yang hari ini menjadi pemangsa ini. Mereka dahulunya mereka pernah menjadi mangsa. Ya. Nah, mereka pernah menjadi mangsa sebab bila kita lihat, ada kalanya mereka mencari excuses. Ya. Yeah. Okay, excuses. Kenapa jadi macam ni? Sebab, you know, dulu saya pernah. Jadi, you know, saya continue lah. Itu disebut sebagai cognitive distortion tu. Yes. Yes. So, jadi di situ, bila tanya kenapa jadi macam tu, sekali lagi, Fazli. Yes, betul. Apa yang Fazli cakap, iaitu bahawa majoriti pemangsa hari ini adalah kerana mereka juga ada pengalaman
pernah menjadi mangsa ataupun cognitive distortion tadi, iaitu di mana ada juga kerana pornografi di situ, iaitu mereka yang self-nurture. Yang itu adalah secara paksaan, force nurture. Yang ini adalah self nurture. Sebab pilihan nak tengok tu adalah di tangan kamu, di mata kamu. Now, kalau kita nak tengok kepada persoalan ni, saya nak tanya very very straightforward lah. Kita borak-borak kan, kita nak tanya very straightforward. Okay. Adakah setelah mereka menjadi mangsa kepada predator seksual yang terdahulu, adakah mereka ini terpaksa dan wajib untuk menjadi pemangsa dan memangsakan orang lain, ataupun sebenarnya mereka ini ada pilihan? Sebenarnya Firdaus, apa ni, bila bercakap tentang adakah dia penting, tak semestinya menjadi mangsa akan jadi pemangsa, tak semestinya. Itu satu. Dan bila saya sebut tentang menjadi pemangsa ni, adakah dia berpunca daripada menjadi mangsa, tak juga. Sebab macam saya sebut tadi, dia adalah keadaan kita sebut sebagai learn behavior yang boleh dipelajari. Sama ada dia belajar secara force macam yang you sebut tadi, ataupun sebenarnya dia belajar self-nature lah. Okay. Satu teori yang sangat menarik dalam counseling yang disebut sebagai terapi reality. Teori ini dia cerita, sebab saja saya nak kongsikan sikit lah, sekadar perkongsian bro. Dia kata dalam hidup kita ni, teori ini menceritakan tentang pilihan. Hidup kita ni adalah semuanya melibatkan pilihan. Dia kata hidup kita adalah pilihan. Tingkah laku yang kita berlaku hari ni adalah disebabkan oleh pilihan kita. Sebab dalam self-regulation punya isu, kita boleh pilih untuk nak buat apa. Walaupun keinginan tu ada. Kan? Keinginan tu ada sesuatu terhadap sesuatu. Kita ada keinginan. Kan? Contoh. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual tu ada tiba-tiba. Kan? So, pilihannya apa? Pilihan sama ada pergi menggauli isteri ataupun nak tengok pornografi. Kan? Ataupun banyak lagi pilihan-pilihan yang lain. So, ataupun mungkin kalau tidak belum beristeri, maka kita tak buat, tak apa ni, abaikan perasaan itu. Mungkin dengan berpuasa dan sebagainya. So, dia cerita tentang pilihan. Jadi, hidup kita, dan menarik tentang teori ini, dia tidak tengok tentang masa lampau. Dia tak tengok sejarah lampau. Sebab dia kata, you ada pilihan. Kan, kenapa you dah sekarang masih dewasa, contohkan, kita dah makin dewasa, kenapa kita masih nak menyalahkan cerita lama, sedangkan kita ada pilihan untuk mengubah ataupun membina cerita baru, kan? Nah, jadi, kalau contoh dalam terapi, sesi terapi, kadang-kadang saya akan gunakan teori ini. Sebab kadang-kadang ada orang macam disebut tadi, masih lagi menafikan, denial, masih lagi mencari justifikasi untuk membenarkan apa yang dibuat. Kan? Sedangkan pilihan tu tetap ada. Jadi macam you sebut tadi kan, tentang LGBT contoh kan. Maknanya tetap, pilihan tu tetap ada. So apa yang kita nak buat? Apa pilihan yang ada tu, dan bila kita ambil pilihan, kita buat sesuatu pilihan, kita kena bertanggungjawab dengan pilihan tersebut. Yalah, itu bercakap dari segi, maknanya dalam keadaan sekarang, sebagai seorang yang rasional, apatah lagi kalau kita katakan umurnya dah matang, kan? So ianya adalah sesuatu pilihan untuk nak meneruskan tingkah laku tersebut ataupun untuk mengubah. Yang ini datang kesedaran, kan? So isu tentang yang kita sebut sebagai self-control ataupun disebut sebagai self-regulation, yang sebenarnya benda ini boleh dipelajari untuk dikontrol. Dan seperti yang kes saya cerita tadi, Bro Fidaus, mangsa tersebut yang saya cerita tentang budak tadi yang jadi pemangsa, dia dah memilih untuk berhenti. Maka dengan dapat support group yang bagus, dapat community yang bagus, dapat knowledge yang bagus, kan, so dia berjaya mengubah tingkah laku. Sebab itu kepada saya, isu ini dia bukan isu yang kita kata dianya tidak boleh diperbetulkan. Sebenarnya boleh, dengan syarat bila ada keinginan yang tinggi lah, kan, keinginan kemahuan yang tinggi. So kenapa masih lagi yang jadi pemangsa? Sebab itu adalah pilihan. Wallahualam. Sebab kebanyakannya, kalau kita lihat, kebanyakan yang jadi pemangsa-pemangsa ini, mereka akan play victims di hadapan orang ramai. Yeah. Seolah-olah mereka ini tak bersalah, dan first mereka akan deny mereka melakukan perkara itu. Yeah? Mereka akan mengatakan perkara itu tidak benar, mereka tidak melakukannya dan sebagainya. Mereka mungkin akan mengatakan ianya adalah fitnah untuk menjatuhkan maruahnya dan sebagainya, seperti mana terjadi pada Ravi Zakaria, kepada Jeffrey Epstein dan sebagainya, tokoh-tokoh yang begitu terkenal. Mereka kata itu semua adalah fitnah, ya, untuk menjatuhkan mereka. Mereka akan play victims, ya, kerana mereka beranggapan semua itu adalah direka-reka, kerana mereka mungkin sedang cuba menipu masyarakat yang menyokong mereka. Tetapi apabila bukti demi bukti telah diwujudkan, akhirnya mereka mungkin tidak lagi mengatakan ianya fitnah, tetapi mereka mungkin akan mengatakan bahawa, ya, saya mengaku salah, itu adalah saya, dan kemudian mereka juga akan mengatakan saya sebenarnya adalah mangsa.
Mangsa kepada apa? Mungkin mereka akan kata mangsa kepada dulu. Mereka akan cerita tentang bahawa mereka ini adalah mangsa keadaan. Mereka ini juga manusia biasa. Betul? Kalau kita lihat, itu adalah untuk menagih simpati. Tetapi dari segi pemangsa ini, ada tak bentuk yang pemangsa yang agresif? Ada tak pemangsa yang aktif? Pemangsa yang pasif? Ada tak pemangsa yang bentuk reaktif? Maksudnya, pemangsa yang agresif ni, ya, kalau dari segi definisi, ini kena rujuk pada pakar lah. Pemangsa yang agresif ni ialah, dia asyik mencari mangsa-mangsa, the next one, seterusnya. Senantiasa bergerak. Dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti. Mangsa yang pasif pula adalah, dia kadang-kadang kontrol, kadang-kadang tak boleh kontrol. Pemangsa yang reaktif pula adalah pemangsa yang berbentuk lebih kurang kepada bila dia nampak ada orang yang ada specific look. Okay? Yang menepati ciri-ciri dia. Baru dia terangsang. Baru dia jantung dia berdebar. Syawah dia naik dan sebagainya. Ada tak macam tu? Dia bila cakap tentang tentang ada pemangsa yang memang very aggressive. Maknanya hidup dia memang mencari dia. Sebab tu antara kita tengok macam mana seseorang tu, kalau contoh kita ambil contoh grooming, sexual grooming. Peringkat pertama, benda pertama yang dia buat adalah targeting. Dia akan cari mangsa. So mangsa ni dia akan ada ciri-ciri tertentu sebab dia tak boleh sebarang mangsa. Kalau sebarang mangsa juga dia akan membahayakan diri dia. So biasanya dia akan pilih, dia akan buat targeting dia. Targeting tu apa yang biasa dia akan ambil, dia akan cari mana yang kita kata vulnerable lah. Kan? Mungkin dari sudut apa? Dari sudut mungkin physical ataupun mental disabilities. Kan? Kalau kita tengok orang tu mungkin dia kurang, kita kata lurus bendul. Kan? Orang macam ni memang akan mudah. So sebagai mangsa, pemangsa pun dia akan target. Akan targeting. Dia akan tengok juga mungkin single parent family ataupun mungkin baru saja bercerai ataupun dia tengoklah siapa yang vulnerable. Kan? So, sebab tu pada saya dia mencari pun dia akan betul-betul target. Dia tidak akan secara rambang dan rawak. Melainkan kes-kes yang melibatkan macam contoh rogol dan sebagainya. Yang itu pun juga melihat kepada peluang. Dia akan melihat detail kepada peluang. Bila peluang tu ada, kan, bila peluang tu ada, walaupun kita katakan katakanlah orang tu pakai tudung labu sekalipun contoh. Tetapi peluang tu ada. Peluang tu ada macam mana? Suasananya sunyi, tidak ada orang, CCTV tak ada. Kan? Jadi itu akan memudahkan. Apa lagi? Dia akan tengok dari sudut contoh kan orang tersebut, mangsa tersebut low self confidence. So pada saya dia akan lebih kepada pemangsa tadi. Sorry, mangsa tadi. So kalau mangsa itu memang nampak betul-betul mudah, kan? Mudah, vulnerable, maka itu sebenarnya akan menyebabkan seseorang itu akan sama ada lebih agresif ataupun sebaliknya lah. Jadi memang dia bergantung kepada apatah lagi contoh kan? Apatah lagi mangsa ni adalah orang yang sangat memerlukan, keperluan emosinya sangat tinggi. Tengah dalam keadaan sangat-sangat memerlukan dan memerlukan bantuan. Pada saya, ialah. Dan ini juga berkait juga dengan kedudukan pemangsa itu sendiri. Kalau pemangsa itu adalah seorang yang berpangkat, seorang yang ada jawatan, seorang yang ada nama, ada pengaruh, akan tengoklah maknanya kalau dia agresif, kalau dia ada pengaruh, agresifnya, dia macam ni. Apa saja yang tidak mengancam dia, maka lebih mudah akan dia buat. Kan? Be agresif ke ataupun mungkin reaktif ni bergantung kepada rangsangan. Bergantung kepada respon mangsa. So, sebab tu bila kita faham tentang bagaimana prosesnya berlaku, kita akan tahu kenapa orang tu dewasa kot, dah matang kot, tapi kenapa masih lagi jadi mangsa? Sebab apa? Sebab target tu betul. Dan benda ni bila kita kata learn behavior, maknanya dia belajar semakin lama semakin matang, semakin cekap. Kan? Sebab apa? Pertama dia akan target. Kemudian boleh saya cerita pasal ni, pasal bagaimana proses tu berlaku Kebiasaan tu yang kedua adalah apabila dia dah target, dia akan pergi kepada gaining trust ni paling penting. Sebab apa? Bila ada kepercayaan, kita akan serah segalanya. Contoh kalau bro percaya saya minta duit bro bagi, tapi sekarang tak bagilah, mungkin kurang percaya sikit, contoh because of kepercayaan. Dan ini proses yang kedua ni yang dibina ni, kan, dibina supaya apa? Supaya mangsa tadi akan ada kepercayaan yang tinggi kepada pemangsa. Kan? Pemangsa peringkat awal dia akan kumpul maklumat dulu, dia akan kumpul, cuba memahami mana soft spot yang ada pada pada mangsa. Nah, soft spot yang ada pemangsa, yang ada pada mangsa. Dan bila proses kepercayaan tu dah ada, maka lepas itulah akan lagi mudah untuk apa? Untuk dipenuhi keperluannya. Mangsa tadi kan adalah orang yang vulnerable. Macam saya cerita kes budak tadi.
Budak tadi seorang anak yatim. Kan? Jadi bila anak yatim, dia ada dia hilang figure father lah. Dah tak ada ayah kan. So, dia vulnerable kat situ. Jadi mudah untuk dimanipulasi. Dengan syarat apa? Dia akan dipenuhi keperluan emosi tadilah. So, bila dipenuhi keperluan emosi, contoh kan, keperluan emosinya dipenuhi. Macam mana? Contoh, dia jadi pendengar yang baik. Kan? Orang ada masalah datang jumpa saya, contoh. Kan? Maaf saya sebut, sebagai kaunselor pun sebenarnya kan, Bro Fidos, orang yang datang sebenarnya orang serah diri. Orang serah diri. Maknanya kalau contoh, kita ada niat jahat nak manipulate, memang boleh manipulate. Tambah-tambah lagi kita faham tentang bagaimana cara berfikir orang, bagaimana keadaan emosinya bagaimana. Jadi contoh, kalau contoh saya nak buat sesuatu yang jahat, saya penuhi keperluan emosi dia. Tanya khabar macam mana, keadaan okey ke tidak. Kan, mendengar, ada masalah, ada empathy. Kan, kawan tu urus emosi dia, dapat urus emosi dia. Bila dapat urus emosi dia, keterikatan makin tinggi. Kepercayaan makin tinggi. Bahkan apatah lagi kalau contoh saya bantu dari segi material. Kan, kadang-kadang susah pun semua. Saya bagi duit. Contoh, saya bagi duit. Kan, saya bagi hadiah. Maka dia akan semakin mendalam. Tinggi kepercayaan, tinggi keterikatan. Dan selepas itu baru dia pergi kepada apa? Asingkan mangsa. Macam mana nak asingkan mangsa ni? Kan? Maknanya apa yang kita cerita ni, kita berdua je. Jangan cerita kat orang lain. Kan? Apa yang kita cerita, itu ayat biasa tu. Kan? Kan saya dia cakap dengan berpuluh mangsa benda yang sama. Bahkan saya nak kongsi rahsia dengan awak. Saya cerita dekat awak je. Jangan bagi tahu kat orang tahu. Ini rahsia value dia tahu. Kan? So, berkongsi rahsia ni satu benda yang besar tau. Sebab contoh, bila kita kongsi rahsia kita dengan orang tu, tanda kita rapat dekat dengan orang tu, tanda kita sangat percaya pada orang tu. Orang tu pun sebenarnya dia akan rasa, oh ya Allah, aku ni dihargai, dipercayai. Kan? Dan bila sebut rahsia, maka itulah akan ada dari kepercayaan tadi kan, jadi maka akan dirahsiakan lah. So daripada situlah akan bermula bibit-bibit untuk menjadi pemangsa lah dan dimangsakan lah. Allahuakbar. Sangat menarik bila mana, you know, Fazli kata bahawa itu adalah modus operandi mereka dalam mencari mangsa-mangsa mereka ini. Okay, saya kongsikan beberapa pengalaman saya. Nak kata pengalaman saya banyak tak? Tapi saya mula terlibat dalam kes-kes gangguan seksual sebenarnya dari segi isu keganasan rumah tangga domestik, dari segi isu-isu cerai dan sebagainya, isu masalah rumah tangga ni kami dah handle bertahun-tahun. Cuma orang tak tahu sebab kebiasaannya kami buat kerja ni kami senyap-senyap kan, biar tak ada publicity tak apa, sebab tujuannya nak selesaikan. Cuma ada kalanya saya hanya mungkin dalam 10-20 kes, 100 kes, mungkin saya kongsi 1-2 kes sebagai satu iktibar kepada masyarakat untuk tahu, untuk alert. Ya, bukannya benda lain tak buat, tak, buat juga. Sebab bila kita nak selesai, kita nak bantu orang, kita bukan nak cari publicity tau, kita bukan nak cari popularity tau. Betul. Kita cuba menukar sedikit jalan cerita supaya supaya orang tak boleh hidup. Itulah dia. Ini, oh kawan saya ni, itulah dia. Tak. Kita kena ubah supaya nak menjaga privacy mereka. Kita nak jaga privacy mereka. Jadi sebenarnya kami dah handle banyak kali, dah handle banyak case dan sebagainya. Antara yang kita nampak, kita kata hatta dalam luar negara pun ada, iaitu pemangsa-pemangsa dari kalangan mereka yang dikatakan terpelajar agama dan sebagainya. Okey, mereka adalah latar belakang agama. Kebiasaannya mangsa-mangsa ini apa yang berlaku? Ini saya kongsikan pengalaman saya berdasarkan bukti-bukti yang telah saya lihat dan dikenalpasti sebagai tulen. Ha, itu yang penting tu. Sebab ada orang dia ada bukti tapi bukti dia tak tulen. Dia macam kau ada duit? Ada. Berapa? Aku ada 10,000. Tapi duit 10,000 tu tulen ke tak? Duit palsu ke tulen? 10,000 tetap ada 10,000 tapi tulen ke palsu? Itu penting. Jadi bila kami dah tengok, kami ada tim forensik kami untuk check dan sebagainya, kami ada tim kepakaran IT untuk check, luar lah third party kan, bila dah check. Jadi kami dapati dia ada satu trend tau. Iaitu macam tadi yang Fazli sebut tentang vulnerable tu. Okay, mereka yang expose. Iaitu mereka yang dalam keadaan moral yang rendah. Di mana mereka ini kebiasaannya mereka akan mendekati golongan yang mereka pandang, okay, dia ni bercakap agama ni, mesti boleh tolong aku. Okay? Mungkin selepas ini Fazli akan terima banyak message.
Sebab selama ini ramai orang saya percaya mereka tidak tahu bahawa Fazli sendiri merupakan seorang kaunselor yang berdaftar. Okey, mereka mungkin kenal Fazli sebagai penyanyi, mereka mungkin kenal Fazli sebagai pengacara, sebagai certified NLP trainer, tetapi mereka tak tahu bahawa Fazli merupakan seorang yang berkelayakan dalam memberikan counseling. Okey, mereka tak tahu. Jadi mungkin selepas ni mereka tahu, mungkin mereka akan cari. Tapi secara umumnya, masyarakat kita akan mencari ustaz, ustazah. Jadi apa yang berlaku? Mereka ni ada masalah dengan mungkin pasangan mereka. Mereka akan mendekati, assalamualaikum ustaz, assalamualaikum, sekian, sekian, sekian. Beberapa saat, beberapa waktu awal pengenalan, semuanya nampak normal. Ya. Nampak normal. Sangat caring. Ya. Pemangsa tu sangat caring. Ya Allah, kesiannya awak. Macam tu suami awak. Awak tu dah lah cantik. Nah, grooming dia dah start dah. Yes. Betul. Awak, saya tengok awak ni dah lah cantik, muda lagi. Suami awak layan macam tu. Ya Allah, awak ni mesti baik kan? Oh, masak tak untuk suami awak? Masak? Allah, masak pun dia tak hargai awak. Ya Allah, ya Allah. Awak ni comel. Begitu. Maka perempuan tu rasa, ya Allah, perkataan comel itulah suami aku tak pernah cakap. Awak ni cantik. Ya Allah, suami aku ni tak pernah cakap aku cantik. Awak masak sedap. Wahal, orang yang dia tanya tu tak pernah masak, tak pernah makan masakan dia. Awak masak sedap. Dah grooming dia dah start dah. Walaupun mangsa itu dia tahu dia sedang ditipu, dan ini akan membawa saya kepada soalan sebelum saya sambung pengalaman saya. Okey, sebab contoh saya katakan, tiba-tiba contoh Fazli datang kepada saya, saya ni pemangsa. Saya ni pemangsa. Fazli sebagai perempuan lah kan. Contoh Fazli cakap Fazlina. Fazlina masak tak? Contoh kita buat role play, okay. Saya percaya Fazli juga ada pengalaman yang bagus. Fazlina, ada masak tak untuk suami? Ada, masak, selalu masak. Dia minta dia minta apa pun saya masakkan. Tapi itulah. Dia tak pernah puji masakan saya. Ya Allah, so, masakan awak sedap Fazlina. Kenapa dia tak masak, dia tak hargai? Dia tu kira suami yang tak bersyukur. Masakan awak sedap. Nah, ustaz ni tak pernah makan makanan dia. Tapi makanan dia sedap. Now, sekarang ini, soalan ini sangat relevan sebab soalan ini ditanya oleh Wan Lili Mariani Omar. Dia kata, boleh tak Tuan Fazli jelaskan mengapa majoriti sexual grooming survivor ini tidak mampu sedar bahawa mereka telah dijadikan mangsa si pelaku sexual predator itu sehingga terlambat? Dan bila dah terlambat tu, maksudnya ada yang dah dapat gambar bogil, ada yang dah bercakap lupa dan sebagainya. Dia layan, until satu momen baru dia, ping, wait, what happened, man? What just happened? Dan waktu itu, ada di antara survivor ini, saya lebih suka panggil mereka survivor ini, mereka terus marah kepada individu tadi yang memangsakan mereka dengan berkata, kenapa awak buat macam ni? Awak tahu tak, saya nak jumpa awak, saya nak bercakap dengan awak sebab nak selesaikan masalah. Ini awak tambah masalah. Awak tu ustaz, macam mana awak boleh macam tu dekat saya? Perkataan ni semua tak ada. Maka ustaz tu pun akan kata, yalah kan, silap saya kan, salah saya kan, saya ni dosa kan. Bukan itu saja. Kemudian kalau survivor itu kata, nanti saya akan expose, saya akan dedahkan pasal awak. Yang tadinya dia jadi apologetic, kemudian ustaz tu dia akan, ini bukan seorang saya kata predators Sebab trend-trend yang saya nampak lebih kurang sama. Elah, nak pergi dedah konon. Siapa nak percaya kat awak? Kau jangan lupa tau. Kau pun layan aku. Kenapa sexual grooming survivor ini mereka tidak mampu keluar, sedangkan waktu itu Islamically-nya kita kata mereka tahu, takkanlah. Kalau bukan ustaz seorang pun, sebagai seorang kawan, takkanlah tiba-tiba kita kata nak tulis perkataan satu hari berapa you dengan suami awak dan sebagainya, kan? Tunjuk gambar tak senonoh dan sebagainya. Kenapa? Sebab masalah kita masyarakat pada hari ini ialah mereka suka salahkan mangsa. Sedangkan mereka tak faham psikologi. Mereka tak faham psikologi. Tolong terangkan Fazli. Ya, sebenarnya kan bila bercakap tentang kenapa ada orang, tu kita katakan kenapa ada orang yang walaupun kita kata dia berilmu sekalipun tapi masih lagi boleh jadi mangsa. Dia sebenarnya macam ni, sebab dalam saya suka sentuh dari sudut apa tahu, sudut keperluan emosi. Sebab manusia ni memang sangat mencari keperluan emosi. Dia emosi dengan rasional ni macam ni lah, dia katakan. Dia sangat berlawanan. Kalau rasional tengah tinggi, emosi rendah. Bila emosi tengah tinggi, rasional rendah.
So dalam keadaan, contoh dalam keadaan begitu vulnerable kan, tiba-tiba ada orang penuhi keperluan emosi kan. Macam tadi kan, walaupun simple je perkataan tu. Simple je, ya Allah awak masak sedap, sepatutnya awak jadi orang yang, apa ni, awak dapat layanan lebih baik daripada itu. Contoh. Kan. Benda tu simple tetapi very powerful sebab apa? Dia memenuhi keperluan emosi kita. Kan. Bila memenuhi keperluan emosi, ingat eh, emosi tinggi, rasional akan rendah. Dan benda itu dilakukan bukan secara, bukan kita kata secara drastik, tidak. Dia berlaku secara, kita kata, sangat bersistematik. Bahkan kita ada istilah sebut sebagai desensitasi. Desensitization. Maksudnya dia perlahan-lahan, perlahan-lahan. So dalam keadaan begitu, bila keperluan emosi tadi dipenuhi, dipenuhi, dihargai, difahami, kan. Sebab itu, maaf saya sebutkan, kenapa ada orang sanggup kena love scam? Sanggup bayar beratus ribu, kan. Disebabkan apa? Hanya kerana cinta. Cinta tu apa? Emosi. Kerana keperluan emosinya dipenuhi. Bila keperluan emosi dipenuhi, rasional akan rendah. Saat bercinta, sebab tu kata cinta tu buta. Kenapa? Kerana emosinya dipenuhi, dia punya ni, bila emosi makin tinggi, rasional dia rendah. Pada saat itu, ketika itu, kita tak akan dapat rasional. Dia tak akan dapat rasional. Walaupun kita di luar, kita boleh rasional. Kenapa? Sebab rasional kita tinggi, emosi kita rendah. Kan? Macam, macam orang nak bunuh diri. Kan? Katakan orang nak bunuh diri sebab cinta. Kita yang menonton, kita kata, kenapalah nak bunuh diri sebab cinta kan? Tak payah kisahlah mamat tu. Mamat tu bukan handsome sangat. Bro, Fidah semua pun ada. Bolehlah, mohon. Contoh. Kita boleh sebut macam tu. Sebab apa? Kita rasional. Emosi rendah. Yang nak bunuh diri masa tu, dia tak dengar kenapa. Sebab emosinya tinggi. Rasional dia rendah. So, pada saat itu, contoh orang nak bunuh diri. Tapi kita buat, kita akan bantu dia untuk urus emosinya. Supaya apa? Supaya rasional, emosinya turun, rasionalnya naik. Maka disebabkan itu, boleh tak jadi bunuh diri. So, sama juga dalam isu ni sebenarnya. Apabila keperluan emosi dipenuhi. Bayangkan, orang yang rapat dengan kita, pasangan kita tak penuhi keperluan emosi kita. Kes-kes curang contoh, kenapa berlaku kecurangan. Kenapa? Sebab keperluan emosi kita ni dipenuhi oleh orang di luar. Kan, contoh, isu curang. Ini biasa kali isu rumah tangga lah kan. Di rumah, contoh, suami tak layan, tak cakap, main handphone. Kan? Isteri pula, ada masalah, tengah ada masalah ni. Maknanya memang vulnerable lah. Dalam keadaan perjalanan emosinya. Tiba-tiba ada bos. Bosnya, udah, apa katakan bosnya, Ustaz Firdaus contoh. Bukan Prof Firdausnya, Ustaz Firdaus lain. Kan? Jadi, bila bos tanya, awak okey tak? Simple things, tapi very powerful. Okey tak? Kan, mula-mula mungkin Nafi kata tak ada apa, denial tak ada apa. Tapi lama-kelamaan, bila dia tanya okey ke tak, apa rasa? Itulah bos, saya tak okey sebenarnya. Bos pun mendengar. Di saat suami sendiri tak dengar, bos dengar. Dengar masalah, bantu. Macam saya sebut tadi kan, dia bagi duit. Kan? So, bila ada trust kat situ, itulah. So, bila dan kemudian, okay, itu pertama, mana ada trust, ada kepercayaan dah. Bahkan, dia rasa seronok dah. Terbuai dah perasaan tadi dengan perasaan tu. Kan, dilayan pula contoh, yang layan pula saya adalah orang yang sangat berpengaruh. Contoh, di saat suami aku, orang biasa-biasa tak nak layan aku, tiba-tiba orang berpengaruh layan aku. Ambil berat, tanya khabar. Contoh, daripada situ. Jadi, itu dah sebenarnya mengurangkan rasional pada ketika itu. Apatah lagi, apabila kita kata desensitasi tadi, berlaku secara berperingkat. Contoh kan, bermula dengan perbualan-perbualan seksual. Oh, duduk rumah tu pakai apa hari ni? Kan? Malam ni pakai apa tu? Ada. Mula-mula tak nak jawab. Sedar tak benda tu? Dia terdetik. Macam tak betul je. Tapi disebabkan because of stress tadi. Kemudian emosi tadi sudah terbuai. Orang yang boleh dipercayai. Maka dia akan terbiasa sedikit demi sedikit. Alah, pakai seluar pendek je ni. Oh ya, macam pakai seluar pendek mesti putih melepak kan. Contoh. Dan daripada situ. Kemudian dia akan pergi lebih detail, lebih dalam. Daripada perbualan kan, perbualan. Ha, macam sebut tadi lah, berapa lama dah. Jadi benda tu sebenarnya dia tak rasa terkejut tau. Because of apa, dia sikit-sikit. Alah bisa tegal biasa. Mula-mula rasa masalah. Tapi dah terbiasa, jadi macam tak rasa salah. Kemudian dalam state of confusion. Sebab apa? Benda ni macam tak betul. Tapi yang, contoh eh, yang minta gambar aku ni, ustaz contoh. Takkan dia tak tahu. Kan? So dia confused. Tapi because of macam sebut tadi, kerana keperluan emosi dipenuhi, kepercayaan tu ada, maka dia follow. Ya. Sebab tu pada saya, kita takkan faham seseorang mangsa itu, melainkan kita tahu latar belakang dia, keadaan dia sebenar macam mana. Betapa vulnerable dia. Kan? Sebab tu love scam banyak berlaku. Because of keperluan emosinya dipenuhi. Jadi sebab itu pada saya, dalam keadaan sekarang kan, kita tengok dengan contoh. Dan daripada minta gambar, pergi kepada sentuhan. Sentuhan. Gambar pula, mula-mula mungkin pakai minta gambar kan, meminta gambar kan. Boleh tak hantar gambar? Dia hantar gambar apa? Gambar sekolah dulu kan. Gambar satu kelas. Ramai-ramai kan.
Daripada ramai-ramai minta gambar seorang, saya tak nak tengok orang lain, saya nak tengok awak aja. Sebab awak cantik. Bayangkan suami tak pernah puji, tiba-tiba orang ni puji. Orang berpengaruh puji. Contoh, kan? Tidakkah itu sesuatu yang sangat membugar emosi dia? Saya suka cakap pasal emosi sebab apa? Emosi ni sebab dia mempengaruhi tingkah laku. Bila emosi ni hilang kawalan, tingkah laku tak terkawal. Kan? Contoh, orang marah. Emosinya besar. Tengah-tengah kadang-kadang marah. Bila dia pukul orang. Dan bam. Lepas emosi tu reda, baru menyesal. Kan? Dia tahu tak pukul tu salah? Tahu. Tapi dalam keadaan emosinya tidak terkawal. Tingkah laku takkan terkawal. Sebab tu apa yang berlaku sekarang, contoh. Dalam keadaan emosinya terbuai. Kemudian bila bercakap tentang seksual kan. Terangsang pula. Dirangsang pula. Kan? Jadi dia menghilang, mengurangkan rasional. Menyesal tu bila? Lepas dah hantar. Mungkin masa hantar tu nak fikir banyak kali dah. Tapi ini siapa? Ini orang yang aku percaya. Ini orang yang baik. Ini orang yang menyebabkan aku rasa bahagia sekarang. Walaupun sengsara dalam rumah tangga. Contoh. Wallahualam. Baik-baik. Saya tertarik dengan satu komen yang saya rasa ada keperluan untuk kita memperjelaskan. Ada yang kata, jika emosi, sebab tadi Fazli ada sebut, itu bila emosi tinggi, rasional akan jadi rendah. Maka ada yang berkata, jika emosi yang buatkan keadaan itu, maka kekuatan agama macam mana? Adakah saat emosi, perempuan lupa Allah? Untuk sahabat yang berkata demikian, okay. Ketika anda pasti pernah marah. Okey, anda pasti pernah memarahi anak. Okey, kadangkala sangat melampau. Anda mungkin reaksi anda mungkin terlalu terlalu ketara, terlalu agresif. Contohnya anak kecil 2 tahun, 3 tahun dia tanpa sengaja pecahkan gelas. Okey, pecahkan gelas yang harga mungkin RM4, RM5. Now, dengan keadaan anda penat, dengan keadaan anda mungkin stuck dalam traffic jam, baru kena marah dengan bos, kena marah dengan pelanggan, ya. Kemudian balik pula anak selerakkan dengan pecahkan cermin, gelas kaca tu, yang baru yang RM5. Budak baru 2-3 tahun, rasionalnya, okay, prefrontal cortex dia pun masih belum lagi begitu sempurna. Bagi, maka apa yang berlaku? Kerana emosional itu menguasai anda, maka anda akan marah, tengking, habis satu rumah, isteri semua kena marah. Hatta batu yang tak bersalah pun akan dimarahkan. Kenapa batu tu ada kat situ? Now, ini menandakan, itu bukan masalah perempuan sahaja. Yes. Okay, ini menandakan, anda yang bertanya soalan itu, anda jahil tentang emosi. Anda jahil tentang psikologi. Malahan tidak keterlaluan kalau saya kata, anda barangkali juga jahil agama. Untuk mengatakan sesuatu begitu. Kenapa saya boleh mengatakan dia jahil agama? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-7, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak tahu, tanya orang yang tahu. Tidakkah tahu anda bahawa dengan statement anda begitu, barangkali jikalau seorang boleh bayangkan tak, seorang yang dikatakan waras, seorang kaunselor pun boleh jadi mangsa kepada predator seksual yang pandai memanipulasi. Sedangkan dia kaunselor, sedangkan mungkin dia seorang cerdik pandai. Takkanlah nak kata dia tak pandai. Dah berapa ramai, berapa ratus orang dia tu. Dan Fazli, untuk makluman Fazli dan juga penonton yang sedang menonton. Ya. Okay. Di saat ini ketika kita sedang bercakap, saya sedang menerima message-message daripada mangsa-mangsa gangguan seksual yang sedang saya kendalikan. Saya bacakan sedikit. Mereka izinkan saya membaca sedikit. Bila saya kata tentang cara berlakon, cara dialog tu. Okay. Ada yang kata, betul lah. Konon-konon percaya kat kita. Betul lah. Ayat sama. Ha, ha, ha. Awak ni cantik. Comel. Ini daripada mereka. Saya sedang baca daripada hantaran WhatsApp mereka. Lepas tu ada pula. Dia kata, betul-betul siap tanya bersama berapa kali. Apa logik? Apa logik seorang yang nak bagi nasihat tanya seorang wanita yang bukan mahram, awak bersama dengan suami berapa kali? Apa logiknya? Kemudian, body awak cantik, seksi, rugi, dia tak hargai. Untuk yang kurang memahami, ini adalah daripada mangsa. Dan mangsa ini kata, dia jawab, bila tadi Fazli sebut tentang apabila emosi tinggi, rasional rendah, ini bukan hanya pada perempuan. Ini terjadi pada lelaki. Now, lelaki yang gaduh ni pasal perempuan,
pasal girlfriend dia ada orang pandang, baru pandang je. Belum sentuh apa pun. Kenapa sampai bergaduh dia sampai nak mati? Itulah yang tak rasionalnya sebab emosi meningkat. Jadi dia kurang rasional. Kalau dia rasional, dia kata pandang-pandang. Kan sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kan berkenaan dengan orang yang kuat ni bukan kerana dia boleh membuat sesuatu yang angkat berat ke bergaduh, menang gusti dan sebagainya kan. Tetapi orang yang boleh menahan marah dia di saat dia boleh memukul ataupun meluahkan kemarahan tersebut. Kan? Betul tak Bro Fidas kan? Saya ingat dalam satu hadis-hadis cerita pasal tentang bagaimana menahan marah kan. Hebatnya orang menarah. Sebab apa? Sebab nak cerita tentang emosi tu sebenarnya mengawal emosi ni merupakan satu kemahiran dan dia bukan kita kata walaupun tahu belum tentu mahir. Sama juga dalam isu sekarang kan, contoh sebagai mangsa kan, contoh dia mungkin sedar, tetapi terbuai dengan emosi itu bukan satu benda yang dalam keadaan dia sangat sangat memerlukan. Dia macam ni, kepulauan emosi ni mungkin orang nampak simple, tapi saya kata macam ni, suami tak dapat kepulauan emosi dengan isteri, dia akan cari di luar ataupun secara tak sengaja dia akan terpenuhi di luar, mungkin ada orang yang memenuhkan. Sama juga isteri tak dapat kepulauan emosi dari suami, dia akan cari di luar. Sama juga anak-anak, bila anak-anak tak dapat kepulauan emosi daripada mak ayah, apa berlaku? Kawan-kawan lah. Kan, kalau kawan yang baik tak apa, tapi kalau kawan yang tak baik apa berlaku? Itu yang mudah terheret terjerat semua tu. Benar. Itu kita kembali kepada saya sering kali saya bertanya dalam ceramah saya bertanya kepada ibu bapa yang mendengar, saya kata, tuan-tuan puan-puan, bilakah kali terakhir anak-anak kita berkongsi rahsia mereka dengan kita? Ya. Mereka tengah fikir. Ada ke? Bagus soalan tu, bagus. Takut dia orang kongsi rahsia. Saya kata kenapa? Dan perasan tak, kebanyakan kitalah, jangan kata anak-anak, kita pun anak-anak kepada ibu bapa kita. Ya. Kita kenapa dulu kita tak nak kongsi rahsia dengan mak bapa kita? Kenapa kita lebih suka bila ada masalah kita tak kongsi dengan mak bapa kita? Bukan kata semua, majoriti. Ya. Kenapa kita suka cari kawan, melepak kat kedai mamak, kita berborak? Kenapa kita suka kongsi? Walaupun kawan kita tu tak boleh nak selesaikan masalah kita. Tahu sebab apa? Sebab kawan kita kat luar, dia mengalu-alukan masalah kita. Dia mengiktiraf masalah kita. Dia acknowledge masalah kita. Okay? Dan dia memuji keberanian kita. Okay? Dia dengar. Dia iktiraf. Mungkin dia tak ada penyelesaian. Tapi ibu bapa pula, bila anak-anak pergi cerita masalah dia, itulah kau. Siapa suruh kau buat macam tu? Nah, kena marah. Bila anak jujur, dimarahi. Tetapi bila anak menipu, semalam kau pergi mana? Oh, tak adalah. Semalam saya terlelap sebab menipu. Dia okeylah, terlelap okeylah. Semalam accident, okey dia itulah. Okey? Tapi kalau anak cakap jujur, semalam saya buat assignment dekat rumah kawan. Kenapa buat assignment dekat rumah kawan? Tak boleh buat ke kat rumah sendiri? Nah, itu menyebabkan pengalaman silam mereka menyebabkan aku tak boleh cakap apa-apa dah dekat family aku. Ya. Sebab apa? Bila aku jujur, aku dihukum. Aku dihukum di atas kejujuranku tetapi aku diberikan ganjaran di atas penipuan aku. Sama juga. Kalau isteri kita, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Nabi SAW dah tua dah, 50 lebih 60. Dia tetap masih memanggil Aisyah radhiyallahu anha, Humairah. Okay? Kita ni tak panggil sebab apa? Tak ada pengiktirafan. Kita kata dah kahwin lama. Isunya bukan soal kahwin lama. Sunnah Nabi ada di situ untuk kita ikuti. Bukannya untuk kita, oh dengar tapi tak bercakap. Tak. Si isteri, jangan panggil si suami, atuknya, orang tuanya. Jangan. Bila si suami dia tak ada dapat pengiktirafan daripada isteri, maka si suami apabila ada seorang perempuan kat luar, nak kata cantik tak cantik tu tak kisah. Tetapi mungkin dia akan, bila si perempuan tu kata, hai abang, abang dia panggil aku. Entah 20 tahun lepas kot bini aku panggil aku abang. Hai sayang. Dia kata, walaupun rupa badan tu dah out of shape. Tapi bila orang kata, Masya Allah, awak ni comel. Dia akan rasa tiba-tiba rasa keremajaan. Dia akan rasa ketacing. Orang yang suka salahkan victim sini sebenarnya dia tak faham bahawa pemangsa ini dia pandai memanipulasi. Pemangsa ini kebiasaannya mereka ini pandai berlakon. Mereka ada topping yang berlainan. Di depan masyarakat, toppingnya pijak semut tak mati. Sebab itulah perempuan pergi kepada mereka. Sebab itulah mereka senang dapat mangsa. Tetapi di sebalik itu, mereka inilah sejahat-jahat makhluk. Tuan-tuan puan-puan. Dan mangsa ini dia masih message saya, dia kata, wanita tengah down, hidup bertahun-tahun tak dihargai. Masalah tak sudah-sudah elok nak minta nasihat, tiba-tiba orang bagi layanan ambil berat. Dia sebenarnya bukan sebab dapat duit, tak ada. Bila, awak dah makan ke? Awak buat apa? Awak tengah buat apa? Nah, kadang-kadang tuan-tuan puan-puan,
Ini saya kata kes yang saya terima dengan bukti tau. So, individu yang jadi pemangsa itu, dia boleh menghubungi mangsa-mangsa dia berkali-kali sehari. Video call berkali-kali. Message tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum. Berkali-kali sehari. Bayangkan wanita yang tengah down. Bukan tak ada iman tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tadi Fazli kata, menurut psikologi, bila seorang wanita itu dalam vulnerable, ada seorang datang mengambil berat. Tak kira siapa. Tak kira rupa paras. Tetapi bayangkan, kalau tak kira rupa paras, tak kira kedudukan, ada duit, tak ada duit. Tiba-tiba seorang yang ada kedudukan, yang berpengaruh, yang, oh, Masya Allah. Kita tiba-tiba, macam lagu UK sah, bila diri disayangi, bila diri dihargai. Dari situlah mereka akan tenggelam, mereka lemas. Lemas bukan kerana tiada iman. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau. Di mana Nabi SAW dah kata, jika kamu dah tahu Dajjal itu wujud dan muncul, jangan kamu pergi untuk uji iman kamu. No, sedangkan kita dah tahu dia Dajjal. Dah kafara, kafir. Tapi jelas macam mana orang mengikut? Sebab dia pandai memujuk, dia pandai berlakon. Dan sebagainya. Fazli, saya pula yang berlaku. Tak apa. Sebab itu sebenarnya kenapa kita selalu buat forum macam ni. Saya pun juga selalu juga menulis pasal isu-isu ini dalam di media sosial kan. Sebab apa? Sebab kita nak mengingatkan. Mungkin ada mangsa yang sedang membaca kan. Dia tak sedar. Dia sebenarnya dalam mungkin sedang digroom tanpa disedari. So sebab tu penting untuk kita terangkan sentiasa. Dan saya sebenarnya bila tengok Prof. Fidah pun very aktif, sahabat-sahabat yang lain juga aktif dalam menerangkan isu ini sebenarnya. Bagus sebagai peringatan. Sebab bukan apa? Sebab kadang-kadang dengan sebab kita buat macam ni, mungkin benda ni sampai, isu ni sampai kepada orang yang mungkin sekarang ni sedang di grooming untuk jadi mangsa. Bukan? Macam betul lah, macam kenalah situasi ni. Betul lah ada tanda-tandanya. Jadi pada saya, isu sekarang ni, kalau kita nak menyalahkan, isu sekarang ni, contoh kalau kita nak menyalahkan, ni mangsa punya pasal lah, kenapa mangsa layan sangat. Pertama, jangan terlalu cepat untuk menghukum sesiapa. Sebab kita tidak pernah berada dalam keadaan mangsa. Kan? Kita mungkin tak pernah menjadi vulnerable seperti mana mangsa. Kan? Saya bagi contoh kepala emosi jadi macam Bro Fidas kan. Saya terangkan bila Bro Fidas sebut tentang rupa paras. Cuba kita tengokkan. Logik akal kita, yang handsome dengan yang cantik. Betul tak? Orang handsome kahwin dengan cantik. Tapi cuba tengok berapa ramai orang yang tak handsome kahwin dengan cantik. Berapa ramai orang yang laki handsome kahwin dengan perempuan biasa-biasa. Kan? Dan kita tengok orang yang bahagia pun kadang-kadang kita tengokkan. Comel-comel, dua-dua comel-comel. Contoh saya macam saya lah kan. Semua bulat-bulat. Bahagia je hidup. Kenapa bahagia? Sebab itu isu bukannya bukan pada bentuk badan, pada isu rupa paras, tak. Tapi bagaimana mereka ni memenuhi keperluan emosi antara satu sama lain. Saling mencintai, memenuhi keperluan. Pada saya, kita jangan mudah menghukum seseorang. Saya tak nafi dosa tetap ada dosa-dosa tertentu. Bila kita buatkan contoh. Cuma, sebab tu dalam Islam kita tengok, dosa pun kita letak pada apa? Pada akil, pada berakal. Kan? Waktu contoh, kalau dah gila, waktu tu dia buat, tak dihukum oleh Allah SWT. Kan? Sebab apa? Sebab itulah tadi. Maknanya dalam keadaan adakah bila dia jadi mangsa tu dalam keadaan yalah, kita kata sejauh mana rasionalnya pada ketika itu. Ini kita tak tahu. Sebab tu saya kata jangan menghukum, jangan mudah. Oh, kata kenapa mangsa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. So pada saya lebih selamat untuk kita cuba untuk memahami, ambil intibar, jaga diri, jaga keluarga. Ini sesuatu yang perlu kita kongsikan juga dengan masyarakat. Kebanyakan pemangsa-pemangsa yang jadi sexual predator, yang buat sexual grooming ni, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, masyarakat semua, kebanyakan yang jadi pemangsa ini, mereka ini adalah individu, majority ya, adalah yang telah berkahwin. Okay? Mahir, sangat mahir lah. Okay? Mereka dah berkahwin. Mungkin ada yang bertanya, sebab saya pernah terima soalan ni, kenapa tak pergi kepada isteri yang sah? Mereka ni dah berkahwin. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah sebut minggu lepas, okay, it is not the end that they are looking for. It is the mean, the thrill, the excitement, keterujaan dalam proses itu. Okay, macam saya bagi analogi tentang orang kaki pancing ni kan. Kau nak pancing ikan susah-susah buat apa? Kau pancing 12 ekor, 3 ekor, pergilah pasar beli. Tak sampai 10 minit, settle. Kan? Yang kau nak pergi pancing tu buat apa? Sebab bagi kaki pancing, yang seronok tu bukan sebab dapat ikan. Yang seronok tu dalam journey nak ambil ikan tu yang kadang-kadang mereka dapat ikan besar, mereka tak makan, mereka buang balik ke dalam laut. Sebab apa? It's the enjoyment. Dia bukan benda tu. Dan orang kata, kenapa tak pergi kepada isteri dia? Ada seorang mangsa yang saya hubung, yang berhubung dengan saya ni, dia pernah tanya soalan yang sama kepada pemangsa dia. Kan kamu ada isteri.
Ini kisah benar, insyaAllah. Ya, mereka sedang mendengar. Dan dia bila semasa kita bercakap ni, dia asyik hantar mesej kat mereka ni, ramai-ramai. Mereka hantar mesej, betul bro, betul, betul, betul. Sebab saya mengendalikan kes-kes mereka. Ya. Dan mereka juga berterima kasih kepada Fazli kerana juga turut serta dalam, dan mereka juga berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan sokongan moral kepada mereka, tak kala pernah suatu masa mereka ni pernah berputus asa. Ada mangsa-mangsa ni, mereka cerita dengan saya dan saya tengok bukti tu. Ada dia tanya kepada pemangsa-pemangsa dia, okay, kenapa? Kamu kan dah kahwin. Kenapa tak pergi kepada isteri kamu? Kan? Kalau kamu rasa gatal, pergilah kat isteri kamu. Maka pemangsa dia dengan selamba akan kata, no, kebanyakan pemangsa ini, mereka juga sebenarnya, orang kata apa, tak dapat acknowledgement juga dekat rumah. Daripada pasangan mereka. Mereka sendiri sebenarnya tak dapat acknowledgement daripada pasangan mereka, dan ada kalanya mereka merasakan pasangan mereka tidak menepati expectation mereka. Bukan dia need. Okay? Tetapi expectation mereka. So bila ditanya kepada pemangsa, ini saya cakap direct je. Okay? Supaya masyarakat faham. Kenapa tak pergi kepada isteri kamu? Kan, kenapa nak cari luar? Awak tu orang yang ada tahu agama, kenapa nak cari yang haram? Lalu, boleh dia dengan selamba pemangsa dia jawab, isteri saya tak pandai. Tak lelah, apa maksud awak isteri tak pandai? Sebab, nah ini masalahnya, apa yang Fazil sebut tentang tengok pornografi tu memang sangat benar. Ada mereka, pemangsa-pemangsa tu, ini ramai ya, predators ni. Trend dia sama, iaitu dia tak sama seperti pelakon dalam filem porno. Dia tak pandai melayan. Hanya benchmark dia dah tinggi dah. Dia dah bandingkan pornografi dia punya elemen tu dengan pasangan sendiri lah kan. Yes, yes, yes. Dan dia merasa terkejut bagaimana dia boleh menghina isteri dia begitu rupa. Dia mula rasa terkejut. Okay, mangsa-mangsa ini, survivor-survivor ini. Ada seorang mangsa ni, dia kata, ayat saya tu, hahaha, konon isteri dia tak hormat dia. Ini dia sedang WhatsApp kat saya juga. Ada juga mangsa seorang lagi kata, dia menjawab beberapa soalan kepada daripada masyarakat. Dia kata, apabila ada orang menyalahkan mangsa, kenapa mangsa nak layan lagi? Lalu mangsa ni kata, kerana hanya mangsa yang faham situasi saat itu. You are out of control. Beyond your control. Now, nak faham dari segi sudut psikologi, Fazli, kenapa mangsa pada waktu itu, mereka out of control sebenarnya? Pertama, kita jangan nafikan kepakaran ataupun orang yang pemangsa ni. Mereka tahu soft spot seseorang tu di mana kan. Sebab itu menyebabkan mangsa tu rasa, walaupun dalam keadaan confused, tetapi masih lagi, dia macam ni. Sebab tu kalau kita tengok proses tadi, Bro Fidaus, kepercayaan tu, bila kepercayaan tu tinggi, kan, walaupun benda kita nampak macam bertentangan logik akal, tapi disebabkan kepulauan emosi tadi dipenuhi, menyebabkan dia rasa, confused lah. Benda macam tak betul, tapi yang bercakap tu orang yang tahu agama. Yang bercakap tu orang yang dihormati. Dia macam confused. Dalam state of confused. So, sebab tu, walaupun dalam keadaan confused, dalam keadaan confused begitu, dia bukan tak tahu, dia tahu. Mungkin tersedar sedikit sebanyak. Tetapi because of macam saya sebut tadi, emosi tengah tinggi. Dia tak tahu. Kan? Apatah lagi kalau contoh, kalau video call, dia ada wajah dia pula kat situ contoh. Kalau video call lah, contoh kalau video call. Ada wajah dia pula kat situ. So, dia jadi bimbang. Sebab kalau benda ni contoh tersebar, dia juga yang malu. Dia juga yang jadi dia masih lekat confused lah dalam keadaan confused, tak nak buat apa. Sebab mungkin kalau contoh, kalau pengalaman kali pertama dia, dia buat apa contoh oleh orang berpengaruh. Dia dalam keadaan confused, tak tahu nak buat apa lah. So pada saya sebenarnya, bila dalam keadaan begitu, nak berkongsi dengan orang, contoh, kita nak rasional balik ni contoh bila bercakap pasal emosi, nak rasional balik ni kena luah. Dan sebab tu sesi counseling, sesi meluah sebenarnya. Sebab apa? Supaya kita lebih rasional. Tapi nak meluah pada siapa? Nak kongsi dengan siapa? Contoh, kalau kongsi dengan orang, percaya tak orang tu? Kan? Kemudian bila berkongsi, especially kalau contoh kita orang perempuan lah, contoh orang perempuan, siapa yang akan rasa lebih malu? Kan? So bila berkongsi, dia akan rasa lebih malu. Kan? Kenapa kau layan? So, sebab tu kalau contoh, kalau baru tanya lah kan, kenapa ramai orang mangsa yang tak buat report? Because of, antara isunya adalah ini. Kan? Dia sendiri akan malu, akan meredahkan diri dia. Kan? So bila bercakap tentang soal-soal apa ni, seksual ni, apa terlaki orang perempuan. Kan? Tambah lagi dalam budaya Malaysia kita ni, orang Melayu. Lagilah. Walaupun bro Cina, tapi bro faham tentang budaya Melayu. Disclaimer.
kena sebut juga. Okay. So pada saya macam ni, sebab self-control ni dia bukan sesuatu yang wujud semula jadi. Tak, dia ada sesuatu latihan. Sebab tu dalam keadaan gini, kita dalam masa muda, saya pesan, jangan kita menghukum seseorang bila contoh benda tu berlaku. Sebab kita tak tahu bagaimana keadaannya, vulnerable-nya kepada ketika itu. Bagaimana soft spot-nya pada ketika itu, senang untuk dipenuhi tadi tu. Senang untuk di-touch. Kan? Dia macam ni, macam saya sebut tadi, walaupun benda tu tak betul, tapi because of dia dalam keperluan tadi, dia nak sangat dihargai. Walaupun orang tu buat macam tu, tapi dia masih lagi, orang kata apa, nak dilayan sebegitu. Ha, itu jadi confused tu. Dia, saya rasa Fazli, antara contoh paling mudah untuk kita nak bagi masyarakat faham. Sebab yang ni kita sedang berita tentang dua bukan maram. Kenapa mangsa masih tak nak keluar dan sebagainya, kan? I mean, we put that aside lah, kan? We put that aside lah. Sebab yang ni dua-duanya bukan maram. Now, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, semua pasti pernah mendengar bagaimana seorang isteri ataupun seorang suami tetap kekal di dalam sebuah perkahwinan yang abusive selama berpuluh tahun. Ada. Kenapa? Sedangkan ini adalah maram, ya. Kita tak cakap tentang bukan maram, ya. Kenapa ada isteri yang sanggup masih lagi kekal di dalam perkahwinan yang di mana suaminya tak bagi nafkah, okay? Nafkah zahir dan batin, suaminya mungkin tak tunaikan solat, suaminya tak jaga anak, okay? Tetapi dia masih kekal dalam perkahwinan. Dan kadang-kadang mungkin suaminya pukul dia, kadang-kadang suami dia belasah dia dan sebagainya. Kenapa, bro, dia masih kekal? Saya nak share sikit, ada satu kes, isteri ni, yang dikongsikan ni oleh kawan saya lah, dia kaunselor hospital. Isteri ni dah masuk hospital banyak kali tau. Banyak kali akibat dipukul oleh suami. Kemudian lepas dipukul tu, masuk hospital lah. So hari ni buat kaunseling, buat sesi dengan dia untuk bantu dia supaya mungkin nak keluar daripada keadaan itu. Tapi isteri tak nak report. Padahal kena pukul tu sampai warded. So akhirnya patah balik, kembali-balik. So ada kajian mendapati bahawa 80% antara mereka yang menjadi mangsa dera ni, abusive ni, apa ni, 80% dia ada schizoid personality. Biasanya kita akan tengok dia mengasingkan diri, dia tidak duduk dengan, tidak bergaul, antisocial dan sebagainya. Kan? Bahkan ada yang kata dependent personality, terlalu bergantung kepada pasangan. So sekarang ni kemungkinan juga seseorang yang contoh kan, menjadi mangsa seksual grooming, bila hatinya terikat, ada kepercayaan, dia juga ada kemungkinan dependent kepada pemangsa. Apatah lagi kalau pemangsa contoh dia support, katakan bagi dari segi material, bagi duit, bagi hadiah, penuhi keperluan. So dia ada dependent pada pemangsa. So itu juga sebenarnya antara saya rasa benda yang kita tengok juga. Sebab tu dalam sebagai kaunselor lah, pada saya isu kita sekarang ni, masyarakat kita kena cuba untuk menyelami dan memahami keadaan mangsa. Kan? Jangan terus kita menghukum mangsa. Sebab bahkan mangsa ni yang perlu dilindungi. Bahkan kita juga sebenarnya juga kena memahami apa yang sebenarnya berlaku kepada pemangsa. Itu pandangan saya lah, sudut pandang saya. Saya akan bagi contoh saya. Saya akan cuba memahami kenapa pemangsa jadi pemangsa. Apa yang menyebabkan dia jadi pemangsa? Kan? Contoh ada orang kata kan, kalau kita sibuk kan tak sempat boleh alihkan. Kadang-kadang disebabkan sibuklah sebenarnya benda-benda ini berlaku, contoh kan, apa ni, predator seksual itu. Kadang-kadang oleh suami-suami ni pun pada waktu terluang, pada waktu dia berehat, pada waktu yang dia berseorangan. Kan? So semakin banyak berada di luar, kan? Contoh kalau kita banyak travel kan. Banyak travel, bila duduk seorang, duduk di hotel seorang dan sebagainya, itu sebenarnya lagi mudah. Kan? Lagi mudah sebab apa, dia nak mengisi keperluan-keperluan. Sekadar saya nak berkongsi sudut pandang, sebab cerita pasal abusive power tadi kan, kenapa? Sebab dia ada dependent personality dan dia ada cycle dia. Kan, dia ada cycle dia. Dan cycle dia akan patah balik kadang-kadang, kalau contoh, kalau isu-isu pendaraan rumah tangga kan. Kadang-kadang because of suami itu minta maaf dia. Walaupun dah kena pukul teruk, sanggup patah balik. Dia panggil honeymoon stage. Kan, honeymoon stage. So lama-lama honeymoon stage ni makin pendek, makin pendek lah. So akhirnya lebih banyak didera berbanding dengan Allah. Saya terima banyak soalan ni. Dan saya juga nak cari juga jawapan dia. Sebab saya hari ni bercakap dengan pakar, saya kena tanya dengan pakar. Saya bukan pakar. Jangan buat-buat seperti pakar. Ramai mangsa-mangsa ni. Mangsa ni plural. Saya dah kata saya terima berpuluh lah. Okay? Predators ni pun ramai jugalah. Mangsa-mangsa ni, dia tanya saya satu soalan yang saya tak tahu macam mana saya nak bagi jawapan yang sangat tepat. Mereka tanya kepada saya, bro, macam mana selepas mereka ni, si fulan A, B, C, D, E, kan, dia selepas dia buat semua itu,
dia masih boleh dengan selambanya, macam dia tak buat salah apa. Dan dia masih boleh enjoy. Apa, what is playing in their mind? Mereka ni gila ke apa? Nah, itu soalan mereka kepada saya. So, Fazli macam mana? Tolong tolong jawab sikit pada survivor-survivor ni. Dia ada satu istilah lah, kita sebut sebagai split personality pun ada juga. Tapi saya tak berani nak, saya tak berani nak melabelkan apa-apalah. Cuma ada satu thinking process yang kita sebut sebagai apa? An ability to compartmentalize and shut off fear and consequences. Satu thinking process yang berlaku dalam dia. Maknanya dia ni boleh mengasingkan. Satu, kan? Boleh mengasingkan. Dia boleh menyusun tingkah laku dia. Bahkan dia boleh menutup ketakutan dia. Menutup dan menghilangkan ketakutan dia. Majority orang yang buat contohnya sexual grooming ni, bukan dia tak tahu. Dia tahu salah. Kan? Dan dia tahu kesan dan akibat. Bayangkan contoh, orang balik berpengaruh. Contoh orang berpengaruh kan. Orang berpengaruh ni sebenarnya lagi bahaya daripada orang biasa yang buat. Sebab, contoh, kalau contohlah, katakanlah saya, follower saya 100,000 contoh. Kalau saya buat, saya lebih bimbang. Sebab apa? Kalau saya buat, habis semua. Kan? Untuk semua. Berbanding dengan orang yang mungkin bekerja biasa, yang bukan influencer, yang bukan, yang kerja hanya mungkin kerja pejabat saja. Kan? Kesan lebih besar. Tetapi, mereka ni dia ada kemahiran untuk memendam perasaan kebimbangan tersebut. Dia ada kemahiran untuk memendam perasaan tersebut. Dia boleh positifkan. Lepas ada satu istilah disebut sebagai apa? Dongeng peribadi. Istilahnya, dongeng peribadi. Dan dia rasakan benda tu tak akan berlaku pada dia. Benda tu tak akan bocor. Itu satu part. Dan kemudian mereka ni juga sebenarnya, kita kata, bukan dibuat secara tiba-tiba. Mereka ni juga ada perancangan dan terancang. Dia dah tahu dah, kayak contoh, kalau bocor, apa nak buat? Dia dah ada contingency plan tu. Sebab kata ada contingency, kalau tidak ada contingency plan, bahaya juga. Sebab itu kita tengok contoh. Dia dah ada dah. Contoh, kalau contoh, kalau dia pengaruh, siapa yang berani percaya? Dia buat. Siapa yang boleh boleh bukti kan? Okay. Baik. Yang kedua, dalam keadaan sekarang contoh, dia boleh menafikan. Dia dah mungkin dah bersedia, macam you katalah. Dia dah bersedia dengan counter-counter hujah ataupun justifikasi lah. Kita kata counter-counter tu. Gambar, video contoh. Dan sekarang boleh deepfake. Kan? Boleh dibuat dengan pelbagai teknologi. Apa lagi? Kalau contoh, jadi nak membuktikan sekarang pun bukan satu benda yang mudah. Apatah lagi pada awalnya bila mereka didedahkan dan sebagainya kan. Kita kata tak secara spesifik sebab sebagaimana saya sebut predators ni ramai. Betul, betul, okay. Ramai. Predators ni ramai. Okey. Dan tak semestinya popular pun. Bahkan saya pun ada kes-kes yang tidak popular. Popular pun. Okey, mungkin mereka popular dalam sudut yang ini tapi secara umumnya mereka ada yang tak popular, ada yang popular dan sebagainya. Mungkin mereka awalnya mereka akan menafikan. Seperti biasalah, mereka akan mulakan dengan penafian. Dalam bab ini saya sebenarnya minta maaf, saya bukan memuji kegiatan ni. Tetapi dalam bab ini saya teringat bekas presiden MCA Datuk Seri Chua Soi Lek. Waktu itu saya sebenarnya bila terdedahnya video, walaupun saya rasa video itu tak sepatutnya didedahkan. Okey. Sebab saya sebagai muslim, saya tahu benda itu adalah aib peribadi. Okey. Bila video itu didedahkan dan dia nak buat press conference, waktu itu sesama kawan-kawan kami terfikir, mestilah dia nak menafikan. Standard script kan? Okey. Tetapi yes. Fazli tahu kan? Saya tahu. Dia buat press conference, saya terkejut. Dia bukan setakat tak menafikan, malah dia kata, ya, yeah, lelaki dalam video tu adalah saya. Wow. Betul. Asyik. Saya sekali lagi saya tegaskan kepada masyarakat, saya bukan kata saya respect benda tu, saya bukan respect apa yang dia buat, zina yang dia, of course dia itu hal dia. Mereka bukan Islam, bukan hal kita. Tapi saya respect bagaimana seorang tokoh politik yang pada puncak kerjaya dia boleh mengaku itu adalah dia. Dia tak menafikan, tetapi itu adalah maybe one in a million. Tapi secara umumnya majoriti mereka ini, mereka akan menafikan, mereka tak buat, tapi bila dah kantoi, kan, dah telah disahkan itu adalah mereka, mereka akan ubah naratif, kata sebenarnya, itu sebenarnya gambar tu saya memang hantar, tapi saya hantar kepada orang ni, orang tu dan sebagainya, atas alasan saya nak berkahwin dah dengan dia, ataupun yang tu sebenarnya orang, yang tu saya hantar kepada isteri saya dan sebagainya. Mereka mulakan buat alasan. Now, Fazli, sesuatu yang sangat penting. Tadi Fazli sebut jangan salahkan victim dan sebagainya. Very interesting. Now, sebagai seorang kaunselor, saya mohon kepada Fazli untuk kongsikan, transfer sedikit ilmu kaunseling ni
kepada masyarakat supaya jikalau ada kawan-kawan mereka ini datang kepada mereka mengadu mereka telah menjadi mangsa gangguan seksual, mereka menjadi mangsa sexual grooming. Now, sebagai orang yang tak ada ilmu, zero, tentang psikologi, tentang counselling, apa masyarakat perlu buat? Apabila mendengar ada ahli keluarga mereka, ada kenalan mereka, okay, diganggu. Apa, okay, what will, apa yang Fazli boleh ajar kepada mereka? Itulah sebab saya rasa antara benda-benda paling penting sekarang adalah community support lah, orang sekeliling kan. Maknanya ada apa-apa berlaku, sebab baru ni pun saya dapat satu cerita apa ni mengenai dengan seorang guru yang bunuh diri. Sebab kenapa dia dah tak boleh tahan tekanan dan sebagainya. Dan dia adalah orang yang baik, dia orang sangat baik, orang sangat baik, bantu keluarga, bantu anak saudara dan sebagainya kan. Tapi sebab tak tahan tekanan, jadi akhirnya bunuh diri. Jadi bila bercakap tentang ini, bila anda datang, didatangi oleh seseorang ataupun rakan ataupun orang yang kenal, anda kenal, berkongsi masalah, benda paling penting pertama sekali adalah dengan mendengar. Mendengar without judging. Kan? Pertama, mendengar dengan aktif, mendengar dengan baik. Kenapa? Apa dia nak luar? Biar dia luar dulu. Biar dia cerita. Sebab bila dia cerita apa berlaku, itulah salah satu pengurusan emosi untuk dia. Kan? Sebab kita kalau ada masalah, kita nak bercerita pada orang. Kan? Kita ada kecenderungan untuk bercerita. Sebab apa? Dia macam emosi ni macam belon lah, belon. Bila YouTube belon makin besar kan. So, kalau nak elak daripada meletup, kena lepaskan angin belon. So, dia nak bercerita. So, pertama, bila anda didatangi oleh orang yang memerlukan pertolongan, dengar dulu apa yang dia nak cerita. Kan? Bila dengar, dengar dengan aktif lah. Maksudnya, tanpa judging. Yang kedua, tanpa menasihat. Sabar dulu. Biar dia luah dulu. Kan? Bila diminta nasihat macam mana nak buat, baru kita bincang. Okay. Kenapa dengar ni penting? Dengar ni penting untuk bantu dia lebih rasional. Itu first. Yang kedua, bila dalam keadaan begitu, barulah kita akan tengok, okay, you cerita ni, okay, apa, ada bukti tak? Macam mana kita nak buat? Nah, kita pergi kepada bukti. Jangan terus nafikan, eh takkanlah, siapalah tu, eh mustahillah, eh engkau yang kena, lah kan? Okay. So, baru kita pergi pada bukti. Sebab saya, pada saya, saya suka untuk melihat pengurusan emosi dulu. Sebab orang tu datang, bila nak bercerita, tanda dia tertekan. Kan? Tanda dia tertekan, jadi dia nak bercerita. So, bila dia jadi rasional, bila dia dah rasional dengan bercerita, barulah kita pergi kepada bukti, kita tengok bukti. Okay, apa bukti yang ada, kita tengok, okay, bukti ni jelas atau tidak. Ha. Dan kalau dia tak nak bagi bukti, dia nak bercerita saja, dengar je lah. Tapi support dia. Betul, soal betul atau tidak, bukan kita yang tentukan. Kan? Soal betul atau tidak, bukan kita yang tentukan. Ha. Dan yang kedua, bila kita dengar, please, tolong jangan bercerita pada orang lain. Nanti dulu. Kan? Sebab kalau benda tu tak betul, maka kita tidak menyebarkan fitnah. Tapi kalau benda tu betul, paling tidak kita bantu dah dia untuk mengurus emosi. Okey, check bukti. Okey, bila bukti tu dah orang kata apa, dah jelas, dah apa semua. Okey, kita support dia dari sudut apa tindakan dia, apa dia nak buat. Support dari sudut apa? Sudut emosi. Okey, okey tak? Awak dah fikir tak? Kadang-kadang dia macam ni. Dalam keadaan begitu, dia bukan tak tahu cara nak buat apa. Tapi kadang-kadang sebab dia, macam saya sebut tadi, emosinya tengah tinggi, rasionalnya rendah. So pada saat itu paling penting adalah kita support dia. Okay, awak nak buat apa? Okay, polis, bantulah. Nak buat report polis, okay, kita bantu. Bantu dia sudut apa? Mungkin carikan kawan-kawan ke apa ke, teman dia pergi buat report dan sebagainya. So keberadaan kita di situ sebenarnya dengan dia tadi akan meningkatkan keyakinan dia, akan memberikan dia keyakinan bahawa apa yang dia buat ni betul. Sebab betul kata Bro Fidas, kadang-kadang kita memerlukan validation. Dan aku nak buat ni, betul ke tak betul kan? So, jadi kalau kawan ada bersama tadi, maka dia akan lebih yakin lah. Bila kita ada, kita yakinkan dia. Bila kita ada, kita sentiasa bersama dia, support dia. Kalau contoh dia tak nak buat report pun, contoh dia tak nak buat, at least kita ada bersama dengan dia untuk bantu dia, redakan dia, tenangkan dia dan move on. Kalau dia nak move on, tak pun kita bantu dia untuk move on. Tapi kena ingatlah, bila kita move on, kita yang terlepas. Tapi mungkin ada lagi yang akan jadi mangsa kan. Kalau kita memikirkan dari sudut yang lebih luas, kita rasa kita nak buat report, contoh nak buat report. Bila nak buat report, sebab tu penting support lah, circle yang bagus lah. Okay, katakan ahli keluarga tak percaya, cari orang yang boleh percaya kita. Penting untuk ada support sebegini kan? Sebab itu saya sangat puji sebenarnya bila ada sahabat-sahabat saya, Bro Fidaus, Akhir Fidaus, dan ramai lagi. Bila saya sebut isu ni, tidak berkait dengan sesiapa dalam isu semasa, tak. Tapi saya nak cerita bahawa bila ada orang-orang, individu-individu ataupun organisasi yang memperjuangkan isu ini, kan, memberi kesedaran, mendidik masyarakat, maka orang yang ada isu tadi, yang jadi mangsa tadi, dia ada tempat untuk rujuk. Kan?
Bayangkan kalau contoh bro Fidas tak pernah sebut isu ni. Fidas, akhir Fidas pun tak pernah cerita pasal benda ni. Dan tidak ada influencer yang pernah bercerita pasal ni. Agak-agak dia nak rujuk kat mana. Kita pun susah. Dan sebab itu penting juga. Jadi sekarang pun bro Fidas, kita ada telecounseling. Kan? Sesiapa yang terlalu tertekan, stres, dial je 15999. Kan? Talian Nur. Kalau didera ke, ada apa-apa isu ke, tolong call. Sebab kadang-kadang bila langkah ada tertekan, bila kita, yang masalah dia macam ni, bila kita langsung tidak ada support, tidak ada orang langsung yang kita boleh bercerita, tidak ada langsung orang yang kita boleh meluah, itu yang bahaya. Sebab ke, sebab apa dia bergumang dalam hati dia sendiri, fikiran dia sendiri. Sangat bahaya. Ada yang kata, kalau kita mengadu pada Allah semata-mata lah, jangan mengadu kat manusia, manusia tak boleh buat apa. Jadi saya kata macam ni, adakah bila kita mengadu pada Allah, kan? Adakah bila kita mengadu pada manusia, kita tak bergadu pada Allah? Tidak. Sebab kita ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Kan? Adakah bila kita demam, cukup saja dengan kita berdoa, ya Allah sembuhkan aku, lepas tu tak pakai ubat? Ataupun tak jumpa doktor? So, sama juga. So, kita kena fahamlah. Jadi, sebagai orang yang mendengar, pertama jaga rahsia lah. Jaga rahsia, jaga kerahsiaan. Kan? Sebab apa? Kalau contoh, benda tu tak betul, dia tak jadi fitnah. Allahuakbar. Baik, terima kasih kepada Fazli. Dia begini, apabila ada individu, ini kebiasaan apa yang kami buat, yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat masyarakat pada hari ini, pada malam ini khususnya. Kerap kali, ini bukan kali pertama sebenarnya, sebagaimana saya sebut tadi, bahawa kami di MRM telah mengendalikan pelbagai kes, banyak kes sebelum ini, cuma ada yang low profile, ada yang high profile dan sebagainya, ada yang kami dah selesaikan dan sebagainya, tetapi ada yang tidak mungkin boleh diselesaikan dengan mudah dan dia mengambil masa yang lebih lama, maka dia memerlukan perancangan. Dan kenapa? Ada orang kata tak boring ke? Ha? Kau dah cakap benda ni dah hampir 2 bulan. Saya kata, ini baru 2 bulan. Dulu pasal isu LTTE, 3 tahun kami cakap. Cuma kami selingkan dengan isu-isu lain lah. Tetapi kesedaran perlu diteruskan. Kalau kita kata macam tu, kita tengok, setiap kita boleh kata hampir setiap tahun kita akan ada khutbah yang akan dikitar semula. Hari anti dada kebangsaan, hari alam ya, semula jadi dan sebagainya. Kita tak kata boring, tak. Quran pun, okay, فَبِأَيِّ أَلَّا إِرَبِّكُمْ مَتُقَزِبًا dalam surah Ar-Rahman, surah yang ada 78 ayat, Allah SWT ulang 31 kali. Adakah kita nak cakap boring? Tak. Pengulangan itu kerana manusia ini jenis lupa. Contoh, saya nak bagi tahu. Okey, saya nak tanya sekarang. Untuk mudahkan kita faham kenapa kena ulang, kenapa kena diselang-selikan dengan perkara lain tetapi benda ini perlu fresh. Sebab benda ini dia bukan seasonal. Dia bukan macam musim durian habis-habis. Sekarang habis musim durian pun, dia tetap ada durian yang dijual isi durian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya. Berapa ramaikah di kalangan kita yang masih ingat tarikh secara spesifik kejadian MH370? Apa tu MH370? Okey, MH17? Lupa dah. Maka sebenarnya memerlukan peringatan demi peringatan. Okey, dan bila saya dengan sahabat-sahabat yang lain, okey, mereka juga ada terima kes-kes yang lain. Mungkin yang sama dengan saya, mungkin tidak. Okey? Tetapi yang kita sebut di sini adalah mangsanya bukan seorang dua. Survivor-survivornya adalah berpuluh jikalau bukan beratus. Itu bukan saja, itu yang berani tampil ke hadapan untuk menghubungi kami. Predatorsnya ada S, plural, bukan seorang tetapi ramai. Okey, saya tak pedulilah orang nak mengancam ke apa ke, nak mengugut ke, kita jalan terus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang menerima, kawan-kawan yang datang komplain, ini antara nasihat saya boleh kongsikan. Pertama, bila saya terima kes, apa yang saya akan buat ialah saya akan dengar, saya akan minta beli individu tersebut ceritakan kronologi. Saya biasanya. Okay? Saya tak akan share apa-apa informasi mereka kepada luar. Saya akan nak tahu kronologi, apa yang berlaku, bagaimana pengenalan dengan si fulan-si fulan. Saya nak tahu. Dan kemudian jikalau selepas saya baca kronologi ada perkara yang saya rasa nak tanya, saya akan tanya. Okay? Saya akan tanya. Kalau tidak, selepas itu, cara paling mudah ialah saya kata, okay, faham. Saya kata semoga Allah, saya tak akan meragui dia dulu. Saya meragui apa-apa pun. Saya meragui orang yang memberikan info dan meragui orang yang dituduh. Dulu saya meragui, tetapi saya akan mula minta bukti. Ya. Yeah. Maka tetapi saya tak akan terus kata betul ke tak. Saya akan kata okey, semoga Allah kurniakan kebaikan dan kekuatan kepada anda untuk keluar daripada trauma ini.
Itu satu. Saya akan acknowledge dia dulu. Kemudian saya akan minta apa? Saya akan minta, okey. Boleh tak awak berikan apa-apa bukti untuk menguatkan apa yang telah disebutkan tadi? Kebiasaannya saya akan ikut bukti. Now, bila saya dah dapat bukti, kami akan serahkan kepada third party yang kami kenali, yang kami yang berkaliber lah sudah tentu, untuk mengesahkan bukti-bukti terlebih dahulu. Selepas itu kami akan lihat sama ada individu ini berbahaya ataupun tidak. Jikalau tidak berbahaya, orang perseorangan yang tidak popular, yang tidak berpengaruh dan sebagainya, maka kebiasaannya kami akan dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa, okay, untuk menghubungi pemangsa itu, okay, ataupun buat laporan polis, kerana kebiasaannya kalau yang tidak begitu dikenali dia cepat saja. Tetapi kalau dia high profile sikit, dia susah sikit, banyak perkara perlu difikirkan, banyak perancangan perlu dilakukan. Maka acknowledgement kepada mereka yang datang kepada kita itu sangat penting. Dan keep in touch kepada mereka, update mereka dan bantu. Tuan-tuan dan puan-puan, dapat apa? Dapat duit tak? Tak dapat duit. Malahan duit keluar. Sebab apa? Nak bayar peguam lah, nak bayar inilah, nak bayar itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita harapkan sebenarnya dengan membantu survivor-survivor ini? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu kamu selagi kamu membantu saudara kamu. Sebenarnya, dengan membantu orang lain, kami harapkan Allah membantu kita. Amin ya Allah. Insya-Allah. Menongkak memang melawan arus. Tetapi biarlah. Okey, baik. Kita nak sampai kepada sesi Q&A. Ada beberapa soalan yang sangat menarik ni. Okey, daripada Amalina Muhammad Rose. Dia tanya, kalau sexual predator ini menggunakan alasan mental problem, adakah teori pilihan itu masih valid? Nasyak betul soalan ni. Okey, yang akan assess balik ni adalah psychiatrist. Dia akan assess adakah seseorang tu ada mental problem. Kan, ada mental issues. Ataupun kita ada isu kesihatan. Dia ada bukan ni. Pertama ada dua. Satu isu kesihatan mental. Yang kedua adalah isu penyakit mental. Dan penyakit mental ni memang kena didiagnose oleh pakar lah. Sama ada clinical psychologist ataupun psychiatrist lah. Dan tak boleh dia mudah-mudahkan semudah itu. Dia tidak boleh kita nak kata, okay, tengok sekejap, okay, dia memang ada masalah mental. Tak, tak boleh. So, kalau dah ada isu itu tersebut, barulah, yalah, dia akan mempengaruhi dari segi hukuman lah. Sama ada sebab, kalau contoh dia ada isu tentang kesihatan, isu masalah mental, penyakit mental, maka lainlah cara pengadilan dia. Teori pilihan ni pada dalam keadaan kita kata dia macam ni. William Glasser ni disebut pasal teori ini, dia kata dia tak bersetuju dengan satu teori disebut sebagai psychoanalysis yang dikenalkan oleh Sigmund Freud. Sebab Sigmund Freud dia kata banyak-banyak isu timbul ni kadang-kadang disebabkan oleh pengaruh masa lampau. Kan, pengalaman lampau dan sebagainya. Nah, jadi dia tak percaya yang tu. So sebab tu dalam teori pilihan, dalam teori reality therapy ni dia kata kita buat pilihan lah. Kan, maknanya setiap daripada kita ni ada pilihan untuk buat. Walaupun contoh, melainkan kalau contoh dia ada isu penyakit mental, tu cerita lain lah. Dia kata hatta contoh, kita kata walaupun dia ada isu kesihatan mental, depression contoh. Ini isu kesihatan mental. Dia depressed. Boleh sampai tahap psikosis lah. Dia depressed pun sebenarnya, dia masih boleh buat pilihan. Sebab apa-apa penyakit, isu-isu kesihatan mental ni, kalau contoh stres kan, stres, depres ataupun anxiety, contoh dia berada pada tahap neurosis. Neurosis ni maksudnya boleh dibantu dengan counseling. Tapi bila tinggi baru kena bantu dengan substance, dengan ubat. Baru boleh dibantu dengan ubat. Jadi selagi dia boleh dibantu dengan counseling, maka selagi itulah dia boleh menggunakan teori realiti. Cuma kalau contoh dia ada masalah penyakit mental, itu cerita lain lah. Itu memang isu dia bukan boleh lagi dibantu dengan kaunseling, itu memang kena pakai ubat. Tapi pada saya dalam isu predator seksual ni sebenarnya tidak. Sebab kita boleh tengok dari segi apa tahu, kelakuan-kelakuan behavior dia kan. Kelakuan yang terancang, kelakuan yang bersistem. Nah, maknanya kalau orang yang ada isu, ada masalah, contoh orang yang ada kesihatan, masalah kesihatan mental. Dia tak boleh nak berfungsi dengan baik. Dia tak boleh nak, hatta nak bekerja pun tak boleh. Kan? Because apa? Tekanan yang dihadapi, stress, anxiety dan sebagainya, depress. So, kalau dia boleh buat sistem, tingkah laku yang terancang, tersusun, bahkan sangat-sangat apa, confident kan. Jadi maknanya saya rasa itu tak ada isu dari sudut itulah. Ada case predator seksual ni, dia punya skill manipulasi dia tu begitu dahsyat. Sehingga apabila dia cuba mendapatkan bantuan daripada
seorang kaunselor untuk keluar daripada, saya tak tahu dia ikhlas tak ikhlas, itu antara pemangsa tu dengan mangsa tu. Cuba keluar, dia cuba, konon dia nak cuba keluar daripada masalah dia tu. Akhirnya sekali-sekali dengan kaunselor itu jadi mangsa dia. Power tak power? Power. Power. Memang Tapi mungkin juga disebabkan oleh, saya yakin dan percaya juga ada dua faktor kemungkinan di situ. Pertama adalah personality pemangsa. Mungkin personality mangsa lebih 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 orang kata apa, atraktif, lebih menarik. Bahkan kita kata dia ada satu, yalah, apatah lagi kalau dia berpengaruh. Sebab tu pada saya, kalau contoh ikis berpengaruh dan tak berpengaruh ni beza. Berpengaruh ni dia dah dia lebih senang untuk gain trust tu, lebih lebih tinggi dan lebih cepat. Kan? Yang kedua, kemungkinan juga kaunselor tersebut memang ada isu juga. Sebab bila sebut kaunselor, tak semesti dia memang perfect dalam segi rumah tangga. Tak juga. Dia juga mungkin ada isu sebenarnya. Tetapi cuma nak bagi tahu kepada masyarakat, bayangkan orang yang ada ilmu kaunseling yang pun boleh menjadi mangsa kepada seorang pediatri seksual kerana dia pandai mengayat. Maksudnya, bayangkan orang yang tak ada ilmu kaunseling, yang tak tahu masalah seksual pediatri ni, macam mana dia nak detect ni? Dan kita ada banyak soalan ni. Kita cuba jawab seringkas mungkin tapi padat. Okey, saudara Wan, soalan dia, adakah ini berpunca daripada perbualan atau rawatan tertutup antara dua jantina berbeza? Dan apa solusi untuk perkara ini dalam bidang rawatan psikologi ini, kerana kebiasaannya ia perlu dijalankan secara privasi? Mungkin perawat sama jantina adalah salah satu kaedah? Mungkin juga sebab, tapi isu sekarang ni kita dalam keadaan, contoh dalam keadaan MCO sekarang memang tak jumpa pun. Kan, memang tak jumpa. Tapi sekarang ni banyak juga berlaku sexual grooming ni tidak berdepan pun, bahkan dalam online. Dia punya ayat tu power. Sebab itu pada saya key point dia adalah vulnerability tadi. Kan, dia punya dalam keadaan sangat fragile tadi isunya. Jadi siapa saja yang boleh penuhi kepala emosinya. Maka tak kira siapa kan. Sebab bila kita sebut tentang isu sexual predator ni, tak semestinya lain jantina. Sama jantina pun ada. Bahkan kita kata, yalah, prosedur dah sebut tentang LGBT dan sebagainya kan. Isu dia pada saya bukan bukan tentang jantina tu, mungkin ada pengaruhnya. Tetapi kita nak generalaskan kepada semua, tidak. Pada saya kita perlu pergi kepada case by case. Cuma saya sebelum ni saya pernah cadangkan, saya kata untuk kita nak kata cegah 100% tak boleh. Tapi antaranya saya pernah cadangkan bahawa pertama, first alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yes. Carilah orang yang pakar. Okey, carilah orang yang pakar. Kadang-kadang kita ingat ustaz-ustazah ni semua dia tahu, dia serba tahu. Kalau kereta rosak pun tanya ustaz, bagaimana nak tahu? Tak betul. Okey, setiap ustaz ada yang ajar ikra, ada yang ajar tajwid, ada yang ajar tarat tentang rumah tangga Nabi, tetapi dia mungkin dari segi counseling dia tak ada skill dalam counseling. Jadi orang tu mungkin bukan orang terbaik. Kan? Itu pertama, cari orang yang pakar. Pastikan kita cari orang yang pakar. Jangan hanya kerana dia pernah post satu dua perkara pasal rumah tangga, maka dia terus. Ataupun dia post sesuatu yang romantik di Facebook ke apa ke, lalu kita terus rasa dia tu pakar. Tidak. Kita kena kenal pasti dia pakar ke tidak. Pertama. Kedua, option pertama, selalunya cuba cari daripada jantina yang sama. Ya. Option. Always go. Kalau tak ada option tu, contoh anda ada masalah dengan suami. Takkanlah nak bagi tahu suami yang anda nak dapatkan pandangan daripada seorang ustaz ataupun ustazah ni. Mestilah gaduh besar lagi. Apa yang anda buat, cari seorang mahram anda, ayah ataupun abang ataupun adik lelaki anda, maklumkan kepada mereka bahawa anda sedang cuba dapatkan nasihat daripada fulan si fulan, dan keep them in the loop what happened from the beginning. Itu akan lebih selamat. Okay? Dan bila dah detect red flag, red flag ini sangat penting. Red flag. Red flag ni antaranya bila perkataan dia dah start tanya kepada perkara bawa kain dan sebagainya, tanya berapa kali sehari, dan tanya tentang, you know, kita kata bagaimana dia dah tukar gelaran dia daripada ustaz jadi abang, jadi sayang, jadi honey, jadi baby, tu dah, itu red flag dah. Okay, itu antara red flag. Okay, itu antara beberapa tips ringkas lah yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Saya okay, share sikit, Bro Fidras. Saya memang dalam sesi kaunseling, kadang-kadang saya ada tanya. Cuma saya minta izin. Kata, Puan, saya nak tanya soalan yang sangat sensitif. Antara soalan yang saya tanyalah. Ini saya cerita dari sudut kaunseling lah. Bila kali terakhir bersama, kenapa saya tanya soalan ni? Dia ada sebab juga saya tanya soalan ni kan. Katakan, okay, 6 bulan yang lepas. Okay. So, dengan mengetahui itu, kita akan tahu, okay, isu rumah tangga ni sekarang ni dalam keadaan sangat teruk.
Sebab apa? Sudah tidak bersama dah lama. Maknanya, sebab antara cara saya mengukur kritikal sesuatu isu rumah tangga adalah dari segi hubungan, salah satu cara. Cuma sebab itu penting soalan ini ditanya oleh ahlinya. Kalau tidak, memang akan lebih senang untuk disalahguna. Kan, kalau contoh ditanya oleh orang yang apa, yalah, kalau nak mengambil kesempatan, itulah caranya. Kan, sebab tu saya kata, kita pun sebenarnya contoh, Prof. Fidas dengan saya pun sebenarnya, para penonton sekalian, kami juga sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat genting juga sebenarnya. Kenapa saya kata begitu? Sebab kepercayaan orang tinggi pada kami. So kalau kami salah guna, teknik-teknik yang ada tu memang boleh berlaku macam-macam. Sebab tu kenapa saya juga bercakap hari ni, kenapa? Sebab saya juga mengingatkan diri saya supaya ya Allah jaga diri aku, supaya jangan buat benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita pun lelaki tetap ada nafsu. Sebab itu kita sentiasa, bagus juga sebenarnya antara langkah pencegahan. Kalau ada yang jantina sama lebih baik. Tapi kalau tiada, tak apalah. Kan? Tapi beringat tentang red flag tadilah. Kalau dah guna perkataan-perkataan lain. Sebab tu macam contoh, saya bahasakan, saya panggil klien saya puan, tuan. Kan, apa-apa saja puan, apa-apa saja tuan. Kan? Allah Allah. Saya pula bila saya kendalikan kes yang memerlukan perhatian saya, saya akan minta isteri saya duduk sebelah dan saya akan buka speaker. Dan saya akan maklumkan kepada perempuan tu, saya akan kata, okay, isteri saya ada di sebelah, boleh cerita. Saya nak bagi keyakinan kepada dia bahawa sebelah, yeah, isteri saya akan bagi assalamualaikum, apa khabar dan sebagainya. Biarlah mereka berkenalan dan sebagainya. Okay? Dan tetapi majoritinya apa yang saya akan buat, saya akan kendalikan pada awal, kemudian saya akan serahkan kes itu kepada sayap wanita kami di MRM, yang di mana kami ada ramai wanita di situ untuk berurusan. Bagus. Antaranya sebab saya nak elakkan fitnah. Okay, saya nak elakkan fitnah. Itu sangat penting dalam dunia dakwah. Baik, di sini ada seorang sahabat, dia kata, ikutkan hal peribadi kita, jangan cerita dekat sesiapa pun kecuali mengadu kepada Allah, bangun malam mengadu pada Allah. Sahabat-sahabat, ya, tadi Fazli dah terangkan, kita mengadu kepada manusia sebagai satu asbab untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Ya, kita dapat lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka ada masalah, mereka juga mengadu pada Nabi SAW. Nabi SAW bergaduh dengan isteri-isterinya pun. Di kalangan sahabat ada juga yang tahu. Ya. Kan? Umar, khalifah Islam yang syaitan nampak pun akan lari tempat lain pun, dia pergi dapatkan kaunseling daripada Nabi SAW tentang masalah rumah tangga dia. Kenapalah Nabi kata, yei Umar, engkau tu Afaruk Umar. Engkau tu kalau setan nampak engkau pun lari, ini kau takut bini buat apa? Jangan komplain kat aku, kau komplain kat Allah, bangun tahajud. Tak macam tu. Dia tak macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak Allah menjadikan rumah tangga Nabi SAW rumah tangga yang paling sempurna, tak ada perselisihan, tak ada pergaduhan, tak ada cemburu? Boleh tak? Tak ada langsung. Boleh buat kat, tak ada langsung, tak ada kan? Boleh tak Allah jadikan? Boleh kan? Boleh. Tapi kenapa masih Allah, okay, membiarkan dan mengizinkan bahawa rumah tangga Nabi itu ada cemburunya dan sebagainya? Sebab kan, perempuan, sebagai praktikal untuk kita mengatasi masalah kita pada hari ini. Kalaulah Nabi SAW terlalu sempurna sehingga tak ada cemburunya dan sebagainya, kita tahu dalam sirah bahawa ada tim Hafsah, ada tim Aisyah. Kita tahu. Okey, isteri-isteri Nabi. Ummu Salamah, ketika Nabi SAW pergi meminang Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, apakah kau benar nak meminang aku? Sesungguhnya aku ni adalah wanita yang tua, aku ada anak dan aku ni adalah wanita yang cemburu. Nabi kata, aku akan berdoa kepada Allah untuk mengurangkan cemburu. Nabi tak kata, aku akan minta Allah tak adakan cemburu kau. Tak ada. Maksudnya, itu practicality-nya kat situ, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kita kena betul-betul mendalami ilmu counseling dan juga ilmu sirah. Ada kalanya lebih mudah untuk kita bercakap tanpa kita mengetahui konteks. Kalau kata nak mengadu kepada Allah semata-mata, bila kita nak naik gaji pun kita mengadu dekat bos. Adakah kira itu kita tidak mengadu kepada Allah? Tidak. Kita selalu akan mengadu kepada Allah, kemudian mengadu kepada manusia. Kita berdoa kepada Allah, kemudian asbabnya kita cuba cakap dengan manusia. Yang memiliki hati adalah Allah. Sebelum kita bercakap dengan orang itu, kita minta kepada pemilik hati untuk membukakan hati orang yang kita nak bercakap. Itu je. Nama dia pun best. Nickname dia dekat Facebook ni, Pelantar Margarine. Pelantar Margarine. Adakah pemangsa dan mangsa ini tergolong dari
kalangan patient sakit mental dan adakah populariti pemangsa menyebabkan mangsa muda terpedaya? Saya bercakap berdasarkan pengalaman sesi lah, sama kaunseling. Memang antara faktor yang mempengaruhi keberjayaan sesuatu grooming tu adalah popular, apa ni, pengaruh daripada pemangsa. Kan, semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi credibility, semakin tinggi kita kata personalitinya, semakin bagus personality pemangsa tu, semakin mudah untuk dia mencari mangsa. Kan, sebab apa? Dia ada trust. Kalau kita katakan contoh orang yang tak dikenali pun, katakan dia tak popular. Kan, dia hanya mungkin sekadar kita kata cikgu di kampung contoh. Tapi because of title cikgu, dia ada credibility kat situ. Makin mudahlah untuk dia dipengaruhi. So, pada saya dia macam ni. Sebab dia, antara key dia, pertama tadi saya sebut vulnerability. Kemudian yang kedua adalah trust. Semakin tinggi trust, kan, semakin mudahlah seseorang untuk dimangsa. Sebab tu dia macam ni. Saya tak tahu Prof. Ida setuju tak kalau saya sebut macam ni. Semakin kita susah percaya orang tu buat, semakin senanglah dia nak buat. Kan? Semakin kita susah nak percaya dia buat benda tu, semakin senanglah dia buat. Itu lah. Boleh saya simpulkan begitu saja. Dia kadang-kadang bila saya berjumpa dengan sahabat-sahabat dari mereka yang ada dalam berpengalaman luas dalam bidang penyiasatan dan sebagainya, mereka kata, bro, kau nak tahu tak? Okay. Dia kata, bagi kita, dia katalah, ini pengalaman mereka kan. Saya pernah berguru dengan Tuan Kamal Effendi, walaupun tak lama. Okay. Nak belajar juga, saya suka penyiasatan. Saya suka buat kaji selidik. Okay. Dia kata, bro, dia kata nak tahu kan, senang je. Macam Fadil sebut tadi dah, orang yang engkau nampak dekat social media, okay, hidup dia terlalu perfect, okay, nampak macam pijak semua tak mati, itu antara suspek. Sebab kalau hidup dia bahagia, dia tak akan tonjol dekat media sosial. Dan kalau terlalu menonjol, maksudnya ada red flag, dia kata. Maksudnya ada red flag. Dia mesti sedang menyembunyikan sesuatu kat situ. Tetapi orang yang tak tunjuk apa-apa, bukan kata tak buat. Tetapi kebahagiaan tu dia kurang. Dan kadang-kadang dia kata, orang yang muka pecah tongkang tu, kan, nampak muka macam jahat tu, dia kata, ada parut sini, ada parut tu kan, cakap pun mencarut kan. Dia orang tu berani bercakap, tapi buat tak berani. Tapi yang kadang-kadang, ya Allah, bercakap punya lemah lembut dan sebagainya, pijak semut tak mati kan. Ha, itu juga, itu orang yang ada kebarangkalian. Okay? So dia kata, the less suspected are the one who are suspected. The one who are most suspected sometimes are the one who are less suspected. Itu ilmu yang mereka ajar kepada saya. Dia kata, jangan menilai manusia berdasarkan pandangan luaran. Ya, betul. Jikalau mereka ini, di luarannya kita tak akan dapat mereka. Bukan mengajar kita suuzon. Kerana mereka ini pandai menyembunyikan. It should be something beyond that. Tetapi apa frontage mereka, itu yang akan memberikan sedikit input kepada kita apa kebarangkalian dia. Okay. Aliza Ita. Okay. Tuan Fazli, menurut pengalaman tuan, adakah mangsa sexual grooming ini ada menunjukkan simptom-simptom awal lahir untuk ahli keluarga? Kawan dapat detect untuk berjaga-jaga. Simptom yang kita nampak ni adalah hasil daripada gangguan-gangguan emosi lah. Ataupun kita katakan tekanan, stress, anxiety ataupun depression. Kita akan nampak simptom-simptom itu. Okay. Tapi itu pun bergantung kepada tahap lah. Bergantung kepada tahap. Contoh, bila dia berlaku, dimangsakan. Kemudian dia sedar. Dalam keadaan sedar tu, dan apa dia punya self-talk dia, pemikiran dia, apa dia punya, mungkin dia stres. Sebab apa? Dia mungkin tengah nak cari solusi. Tiba-tiba ditambah pula masalah. Kan? Kemudian ada kebimbangan. Kebimbangan kalau orang tahu benda ni, malu ni aku. Kan? Kemudian akhirnya dia murung. Katakan dia murung. Rasa lost dirinya. Daripada situ kita boleh nampak lah tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda contoh, tanda-tanda depression. Antara tanda-tandanya apa dia? Mengasingkan diri. Tak nak cakap dengan orang. Kan? Dulu benda yang kita suka, sekarang nampak kita tak suka. Benda yang dulu hobi suka, tapi sekarang tak suka. Ataupun hilang kefungsian. Ini antara tanda-tanda yang teruk. So, daripada situ lah baru kita boleh mendekati lah. Kita tanyalah apa isunya, apa berlaku, kenapa. Kan? Sebab tanda secara khusus untuk menjadi mangsa seksual ni, saya mungkin tak, berdasarkan pengalaman saya tak jelas sangat. Tapi tanda-tanda dari segi tingkah laku kita nampak. Perubahan tingkah laku, perubahan mood kita nampak.
perubahan dari segi sosial kan, maknanya tak dah tak nak cakap dengan orang. Itu kita boleh nampak lah. Cuma dia bergantung pula kepada, macam contoh, bila kita mendekati, dia bergantung kepada bagaimana cara kita meyakinkan mangsa tu supaya percaya pada kita dan cerita. Itu itu bergantung pada bagaimana cara kita mendekati. Nah, itu penting. Secara ringkasnya begitulah. So, tanda-tanda tu, kalau contoh tanda-tanda stres, tanda-tanda depression, anxiety ni, kita kita boleh nampak berdasarkan tingkah laku dia lah. Wallahualam. Betul. Kalau kita tengok kawan kita tu selama ni dia ceria, talkative dan sebagainya, tiba-tiba dia kerap merenung jauh. Dia melihat kat depan. Tapi sebenarnya penglihatan dia kat depan tu adalah kosong. Minda dia adalah kosong. Kadangkala orang kata kita tengok gerak-geri dia, okay, makan tak kenyang, minum tak puas, mandi tak basah. Kan? Kita tengok penggunaan perkataan dia pun dah berlainan. Lebih suka menyendiri. Maka maksudnya di situ dia memberikan kita sedikit isyarat bahawa mereka sedang mengalami sesuatu yang traumatik, yang mereka tak tahu nak bermula di mana. Dan kalau anda nak bertanya kepada mereka, jangan bertanya di khalayak ramai. Ya. Jangan tanya di dalam grup. Eh, kau apa hal? Kenapa kau tiba-tiba macam ni? Relax lah bro. Relax sis. Tak. PM dia, assalamualaikum, apa khabar? Sihat ke? Dah makan ke? Okay, semua okay? Tanya elok-elok. Tanya elok-elok. Okay. Kemudian, okay, you ke? I tengok you ada like, macam lain sikit. Apa yang lain? I tengok you macam kebelakangan ni macam sedikit down lah. Tak macam seperti biasa. Ada masalah kewangan ke? Masalah kesihatan ke? Masalah-masalah lain ke? If you don't mind untuk share dengan saya, begitu. Yeah. Intonasi kena betul. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kena menghargai mereka, kena mengalukan mereka. Kena PM tepi ya. Ini betul-betul PM tepi. Dia ada kemungkinan juga dia tak nak cerita, tapi kita boleh tunjukkan pada dia yang kita ada, sentiasa ada untuk dia. Yes, yes. If you need someone to talk, just text me atau just call me lah. Yes, kalau dia ada. Yes, kalau dia tak terima, dia masih tak bersedia, dia cakap tak apa. You know what? Allah senang, jangan letakkan diri kita. Saya selalu kata Allah senantiasa ada bersama dengan kita, dan ada kalanya Allah bersama dengan kita dan Allah membantu kita dengan menyediakan kawan-kawan di sekeliling kita. And you know, I'm here for you. Yeah. Always. Begitu. So bagi mereka assurance, okay lah. When mereka open up, jangan terkejut lah tiba-tiba pukul 2-3 pagi dia orang text ke call you ke. Okay? Waktu itulah you kena jawab tau. Ya Allah. Jangan kita tambah stres dia. Ya Allah, kau call aku pukul 3 pagi buat apa? Ya Allah, aku nak tidur. Tadi kau baru kata, you can call me anytime. Pukul 3 pagi tak ada tidur. Jawablah call dia. Sebab tapi waktu baru dia terbuka nak menjawab, nak bagi tahu. Kan? Cuma pesanan saya jugalah, kalau contoh dia dah bercerita, kalau kita nampak dia agak susah untuk dibantu, mana kita mungkin tak ada kepakaran untuk bantu, tolong rujukkan kepada mereka yang pakar, kaunselor. Tapi kalau dah nampak dah tingkah laku tu tingkah laku yang destruktif, mencederakan diri sendiri dan sebagainya, tolong bawa jumpa psikiatri. Sebab saya bimbang makan apa, macam disebutkan tadi kan, kes yang saya cerita pasal cikgu yang bunuh diri. Kawan dia dengar, kawan dia mendengar dia, kawan dia tolong dia. Tapi pada masa itu, pertolongan yang diberikan mungkin tidak mencukupi. Pada masa itu, bebanan emosinya mungkin tak cukup dengan hanya meluah. Dia memang perlu bantuan dari sudut substance. Perlu makan ubat, perlu makan ubat penenang dan sebagainya. Sebab itu saya kata, kita cuba bantu, tapi dalam masa yang sama, kalau tengok dalam keadaan rasa macam susah untuk bantu, cari pertolongan. Reach out. Wallahualam. Baik. Kita ada lagi 2-3 soalan kita habiskan insyaAllah. Ramli Mustafa, dia bertanya, cadangan saya wujudkan medium-medium untuk luahan emosi dari awal supaya tidak luar pada mana-mana ustaz dan ulama dan motivator. Dedahkan medium ini berleluasa supaya tersebar luas dan menjadi tempat terbaik meluap emosi dari awal. Cadangan. Sebab tu dia ada satu kaedah yang sangat menarik. Dia panggil self journal ataupun journal emosi yang kita boleh tulis kan. Jadi kalau contoh, sebab memang menulis ni sebenarnya sangat membantu juga. Tapi sejauh mana bantuan dengan menulis ni, sejauh mana efek kelegaan yang kita rasa ni, ini bergantung pada individu masing-masing. So antara, sebab tu contoh diary ni sebenarnya bagus. Kita tulis apa emosi kita rasa, journal emosi perasaan kita, apa emosi kita rasa, apa yang mengganggu kita tulis. Tapi anda kata rasa dah tak cukup benda tu, tak cukup. Ataupun tak ada jenis emosi lah, kata malah nak tulis, mana ada sekarang jenis emosi. Tak payah, tulis kat Facebook boleh. Ya boleh tulis kat Facebook, boleh. Tapi buat private lah, tak payah share. Share boleh tapi only me, cukup lah.
Kan? Sebab bila kita meluas secara, kebimbangan saya, bila contoh meluas secara Facebook secara terbuka, kebimbangan saya adalah you dapat sokongan yang salah. Support yang salah. Kan? Support yang tidak membantu dari sudut melegakan emosi. Tapi support yang you dapat tu menghala ke arah contoh destruktif, buat benda-benda yang pelik pula kan jadi makin teruk dan sebagainya. So, pada saya jangan. Itu satu. Maksudnya, kalau ada jenis emosi, buat jenis emosi lah. Kalau tak pun pakai Facebook. So, yang kedua, dia macam ni. Kenapa kalau kita tengok, balikkan, kenapa wujudnya kaunseling? Sedangkan proses kaunseling ni apa? Hanya sekadar meluah. Kan? Meluah ni apa? Meluah, orang bercakap, dengar balik cerita. Sebab ini antara, sebenarnya bila kita sebut pasal meluah, dan belajar pasal kaunseling ni bukan sekejap, 4 tahun. 4 tahun tu belajar apa? Belajar tentang skill. Macam mana nak dengar, macam mana nak tengok sudut pandang tentang masalah ni, apa punca dia. Dan bukan satu benda yang mudah lah. Kan? Tapi, maknanya bantuan secara kaunseling ni satu bantuan yang profesional yang sebenarnya terbukti mampu membantu klien untuk dapat celik akal. So sebab tu pada saya contoh, anda kata tak jalan dan tak lega sebab bila kita dah tulis apa semua lega, tak lega juga. Okay, so cari cara lain. Pergi kepada next stage. Apa dia? Carilah kaunselor, carilah bantuan pakar, carilah. Pada saya contoh, maaf saya sebut macam ni. Isu sekarang ni adalah apabila kita salah orang yang kita rujuk. Kan? Mungkin kita niatnya kata kita nak rujuk orang macam Bro Pri dah sebut tadi, bukan ahlinya. So bila kita rujuk bukan ahlinya, apa berlaku? Kan contoh saya cerita macam ni, saya jadi mangsa bini-bini, ha itulah kau, aku dah cakap jangan buat macam tu kan. Ataupun kita kata orang tengah depres, tiba-tiba dikaitkan, maaf saya sebut, mungkin isu ni sensitif, oh disebab ni kau tak cukup semayang ni, kau tak cukup solat ni, maka kau depres. Tak, bukan macam tu. Kan? So akhirnya dia menyebabkan, rupanya aku depres sebab apa? Sebab aku tak semayang. Sedangkan aku semayang pagi, petang, siang, malam, tahajud, bangun, tapi masih lagi depres. Kan? So sebab itu memerlukan rawatan. Jadi pada saya, dapatkan bantuan dengan ahlinya lah. Dengan ahlinya. Sebab benda nampak simple, tapi kesan dia besar. Sebab kalau orang bercakap contoh, maaf saya sebut, mungkin setengah-setengah motivator, kadang-kadang suka guna perkataan counselling. Bukan. Kadang-kadang dia guna perkataan counseling, dia pun tak buat counseling pun. Bahkan dia hanya sesi apa? Sesi nasihat. Awak kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dengar pun belum, tiba-tiba dia suruh buat macam ni, macam ni, macam ni. Mana tahu cadangan yang diberikan itu betul ikut konteks ni, betul ikut situasi sebenar mangsa tu. Tentu. Sebab tu, pada saya, dapatkanlah bantuan yang sewajarnya. Dah sampai masanya untuk kita tidak ada lagi stigma kepada kaunselor, tidak lagi stigma kepada psikologis, tidak lagi stigma kepada nak pergi jumpa sekretaris. Tak, kita sakit, dapatkan bantuan. Sakit, carilah doktor. Kan? Allah. Bukan sesuatu yang memalukan untuk meminta bantuan. Ya. Yeah. Okay. Jangan. Okay, kalau tidak, tak tahu siapa nak diluarkan, jangan luarkan di Facebook sebab nanti kita ingat kita dapat nasihat yang baik tapi dia bukan tambah nasihat, dia tambah masalah kita. Yang keluar daripada mulut buaya, masuk pula ke mulut harimau. Okay. Baru sampai tajuk kita tadi. Dia dah sampai lama dah. Sebab kebanyakannya adalah nak keluar daripada satu masalah tapi masuk dalam masalah yang lain pula kan. Kebanyakan survivor-survivor kita ni. Okay, saya ambil dua lagi soalan. Last, Ahmad Naiman Jamihan. Ini soalan ni menarik. Fazli kena jawab lah. Adakah bakat predators itu boleh diwarisi oleh ahli keluarga dalam genetik atau DNA? Setakat yang saya tahu je lah, insyaAllah. Macam saya sebut di awal tadi, dan satu subjek psikologi ada sebut sebagai nature versus nature lah. So dalam kajian tu menunjukkan hanya berapa persen sahaja benda yang diwarisi. Kebanyakannya adalah di nature. Jadi saya ingat saya lah. Sebab itu dia ada, kalau sebab siapa yang pegang teori nature terus, dia langsung akan menafikan elemen warisan. Tapi ada yang pegang teori warisan, dia menyebabkan hilang nature punya part lah. Kalau tanya saya, diwarisi atau tidak, saya jawab tak. Sebab yang diwarisi ni apa? Hanya sebahagian tertentu. Dari sudut apa? Penyakit. Karakter mungkin ada sedikit, tapi tidak bermakna dia akan mewarisi akhlak dan sifat, tidak. Sebab peranan nature tadi. Sebab tu saya ingat ada satu kata-kata, dia macam ni, dalam subjek psikologi juga disebut, dia ada satu istilah disebut sebagai pelaziman. Peneguhan tingkah laku. Mana tingkah laku ni boleh dipelajari. Jadi antara teori yang sangat menarik disebut oleh pelaziman lah. Pelaziman, peneguhan dan juga pelaziman klasik dan juga pelaziman operan.
saya peringkaskan, saya ringkaskan. Maknanya tingkah laku ni boleh dipelajari. Tetapi daripada masa yang sama, kita juga kena ingat, tingkah laku juga boleh di-unlearn. Behavior ni can be learned and can be unlearned. So sebenarnya, pengaruh dalam masa yang mudah, jangan salahkan orang lah. Ambil tanggungjawab, kalau rasa kita nak ubah-ubah diri, ubah diri. Kan? Nah, sebab dengan menyalahkan orang, kita tak akan pernah ubah diri. Jangan salahkan contoh, ya. Jangan salahkan contoh kalau katakan ayah kita sexual predator. Dah tahu dah benda tu salah, takkan kita nak terus mewarisinya contoh. Yeah. Sebab kita ada pilihan. Dan sebab tu Allah menilai kita pun waktu kita apa? Dosa dan pahala ni waktu kita dah pertama akilah, yang kedua balik. Dah sampai umur, boleh membezakan. Dah mumayis dah, boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah. Allahu'alam. Betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita nak menghantar last question. Tapi sebelum last question ni, dia ada satu ada satu saudarawan. Dia kata, 2-3 tahun kebelakangan ini kita dipertontonkan dengan drama filem-filem tempatan yang menonjolkan watak-watak predator seperti perbincangan malam ini. Adakah pihak industri seni juga sedang memberi mesej yang sama atau perkara ini sebenarnya telah parah? Okay, ini persoalan dia. Ini biar saya jawab. Tuan-tuan dan puan, saya pun baru nak tengok drama Nur, baru tak habis tengok. Okay, tentang Ustaz Hamadi tu, karakter tu. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada Facebook page pengarah drama itu, iaitu Syarul Izzat. Okay, beliau pernah mengeluarkan satu status. Sahabat, guys, Ustaz Hamadi is real. Okay, sebenarnya, yeah, karakter dalam Ustaz Hamadi tu is real. Saya sendiri boleh bersaksi. Terpulanglah, tuan-tuan dan puan-puan nak terima persaksian saya ataupun tidak. Okay? Dan sebenarnya, bukan saja berlaku di kalangan agamawan. Isu ini telah juga berlaku di dalam industri hiburan itu sendiri. Dalam politik wujud. Dalam kita kata ketua kampung penghulunya, Nazir, ada. Benda ni ada. Okay? Dia bukan sesuatu yang perlu dipandang sebelah mata. Dia wujud dan dia tak perlu dijadikan satu stigma yang kita malu nak bercakap tentangnya. Kita sepatutnya bangkit bercakap dan menentangnya. Okay? Bangkit menentangnya. Okay, soalan terakhir untuk bagaimana dengan golongan lelaki? Tadi kita sebut asyik predator seksual ni perempuan jadi mangsa kan? Betul? Memang majoriti perempuan. Tapi soalan ni menarik. Bagaimana dengan golongan lelaki? Bagaimana atau ada tak NGO yang menguruskan kes-kes amang seksual ini memandangkan kes gangguan sesama lelaki atau diganggu predator wanita pun ada juga. Lebih-lebih lagi, lelaki memang kuat rasa ego kelelakiannya. Maaf sekadar bertanya. Bercakap tentang NGO, saya rasa yang lebih layak untuk bercakap ni saudara Fidaf lah, NGO. Dan saya tak nafikan memang ada kes gangguan seksual lelaki yang dilakukan oleh wanita, bahkan lelaki sesama lelaki, bahkan wanita sesama wanita. Memang ada. Bahkan saya sebenarnya antara yang saya duk perhatikan lah, memang ada kes. Mungkin isu ni mungkin boleh dibincang dan mungkin memerlukan kajian lebih mendalam. Sekolah lelaki saja, sekolah satu jantina. Kan? Dan saya ada yang orang yang pernah menyaksikan, kan? Ini sekolah agama ya, kejadian amang seksual yang berlaku dalam sekolah sesama jantina lelaki. Sebenarnya so, berlaku. Bahkan sekarang, macam Bro Vidal sebutkan, LGBTQ sekarang ni, mereka ni semakin ke depan. Mereka semakin ke depan. Mereka sekarang ni semakin terbuka. Mereka semakin outspoken. Mereka semakin dah tak malu dah untuk mengaku dia adalah gay contoh. Kan? Saya sendiri pun sebenarnya ada. Memang ada yang mendekati. Bahkan saya pernah tanya kan. Dia cuba nak groom kita. Dia cuba nak groom kita pula. Kan? Bahkan dia, saya tanya kenapa berlaku macam tu? Kenapa you suka jadi macam ni lah. Kan? So, antara ini pandangan saya, mungkin Bro Fidas boleh tambah dan betulkan. So, saya nak tahu adakah dia kritikal atau tidak. Dia kritikal atau tidak begini. Kalau dia sudah melakukan hubungan seksual melalui jalan belakang. Okay, bermakna ini kritikal. Kan? Sebab itu, mereka yang dah terlibat bila dah melalui jalan belakang ni, dia walaupun dah berkahwin, ketagihan tu masih ada. Sebab itu memang Nabi sangat larang jalan belakang ni. Kenapa? Sebab orang perempuan ada jalan depan dan belakang. Orang lelaki hanya ada jalan belakang. Kan? Jadi sebab itu Nabi larang jalan belakang. Kenapa? Sebab takut kita ni salah satu hikmahnya adalah nak mencari kepuasan, pergi jalan belakang. Tak jumpa orang perempuan, cari orang lelaki jalan belakang. Itu masalahnya. Okay. So berbalik kepada cerita tadi, yang ini mungkin kena, sebab setakat ni saya sepanjang pengetahuan saya tak jumpa lagi lah NGO yang khusus tentang
tentang lelaki jadi mangsa lah. Tapi saya tak nafi, memang ada lelaki jadi mangsa. Kan? Allahuakbar. Sama juga dalam isu-isu rumah tangga, keganasan rumah tangga yang sering kita dengar adalah lelaki memukul wanita. Yeah. Tapi kita tak nafikan juga ada juga wanita yang memukul lelaki. Okey, kes-kes begini kalau tanya peguam memang ada. Okey. Cuma kalau untuk NGO spesifik kepada lelaki tidak ada, tetapi sesiapa lelaki yang menjadi mangsa keadaan boleh datang kepada kami juga, kami akan cuba membantu sebaik mungkin, insyaAllah. Kami tak adalah seksis, hanya membantu wanita tak membantu lelaki, tak. Kami bantu kedua-dua pihak. Ataupun mereka yang masih keliru jantina dia pun kami bantu. Dia mungkin in between, kami pun bantu. Kami tak gelakkan mereka. Kami pernah engage dengan atheist, kami pernah engage dengan LGBT, kami pernah engage dengan gelandangan dan sebagainya, tapi kami tak pernah post sebab tujuannya adalah kita nak find out what is the problem dan kita cuba atasi masalah. Kita bukan cuba nak mengaibkan mereka, membuka aib mereka ataupun memalukan mereka demi mencari sedikit populariti, tidak. Tidak. Banyak, kami dah banyak turun padan dengan pihak-pihak berwajib bersama. Tapi kami tak post. Okay? Tak post sebab tak semua benda kena post. Itu antara kita dan Allah. Cuma ada benda yang kami kena post sebagai suatu jawapan report kepada mereka, masyarakat yang menyumbang untuk usul-usul dakwah kami. Baik, Fadli. Tak kala kita sedang bercakap ini, saya menerima satu lagi case. Ini merupakan satu selebriti bukan dalam negara tapi luar negara. Dia mempunyai 58 saksi dengan 58 sumpah dan aku janji yang formal. Oh. Okay. Yep. Muslim, seorang qari. Allah. Dan ada report keluar tentang dia dan ada orang tag saya dekat Twitter. Supaya berhati-hati. Saya akan check, saya akan tengok, baru saya bagi statement, baru saya akan cakap. Sebab kalau setakat orang tag, tapi itu saya tak sebut nama apa lagi sebab saya kena berlaku ada pada dia. Tapi official dah keluar tentang dia. Okay, official di luar negara lah. Luar negara, bukan dalam negara. Tetapi apa yang dilakukan setakat ini, summary yang telah diberikan oleh tim saya, hampir sama apa yang berlaku Allah dekat Malaysia. Tapi tak apa. Beginilah, Fadli. Fadli, kita dah sampai penghujung. Mungkin Fazli boleh bagikan sedikit kesimpulan kepada sahabat-sahabat kita ataupun nak nyanyikan nasyid ke apa ke? Nasyid tak tahu lagu apa dia nyanyi. Andainya ada di antara kita nanti. Tahu tak lagu apa tu? Berubah arah serta memungkiri janji. Jangan ada benci. Jangan ada benci tentang kami lah sebab bila kami perjuangkan isu-isu ni terutama sekalian sebenarnya dalam bahasa mudah begini. Apa yang kita sebut ni mungkin tak berlaku lagi pada kita. Mungkin tak berlaku kepada ahli keluarga kita. Mungkin tak berlaku kepada rakan-rakan kita. Tapi siapa yang boleh pastikan benda tak akan berlaku? Itu satu. Yang kedua, mungkin kita rasa benda ni tak penting sangat untuk diceritakan, untuk kita wawarkan, untuk kita hebahkan kerana kita rasa benda ni kes terpencil. Tetapi apa yang berlaku sekarang, semakin hari kita semakin terdedah, semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin banyak kes-kes yang kita didedahkan. Maksudnya, tengah-tengah sembang pun ada lagi satu kes. Kan? Bahkan dengan akuan bersumpah pula tu, bukan sikit, bukan 3 orang, 4 orang, 58 Berbeda? 58 orang. Dan bila kita sebut tentang ini, bukan bermakna kita nak menjatuhkan agama kita, tidak. Bahkan kita nak membersihkan dan menyucikan agama kita, yang memang sedia cuci, kita nak berusaha untuk mengelak daripada penunggang-penunggang. Bahkan inilah usaha kita yang sedikit, moga Allah pandang usaha kita ni. Bersama-sama teman sekalian. Sebab itu saya, dalam bila saya bercerita tentang ini, saya tidak menuju kepada sesiapa pun. Kita tak tuju, saya tak tuju kepada sesiapa. Tapi pemangsa tetap akan jadi mangsa dan mangsa akan tetap dah jadi mangsa dah. Tetapi yang penting siapa? Sekarang kita. Kita sebagai masyarakat yang ada di sekeliling. So apa kesedaran kita? Apa awareness yang kita ada? Kan? Sebab apa? Sesiapa saja boleh jadi pemangsa. Kita tak tahu. Kan? Mungkin selama ni kita dengar pasangan jauh. Kemungkinan orang sebelah kita pun pemangsa. Kan? Dan pada masa yang sama, mungkin juga kita suatu masa nanti jadi mangsa. Sebab tu peringatan ini akan disentiasa kita berikan, kita wawarkan supaya apa teman sekalian, sama-sama kita menjaga diri kita, kita menjaga ahli keluarga kita.
Kan? Sebab tu kenapa? Sebab saya bimbang. Bila saya bercakap ni pun saya bimbang. Anak saya ada anak. Saya ada isteri, saya ada anak kan. Masing-masing. Sebab kita bimbang kalau anak-anak kita jadi mangsa. Kalau keluarga kita jadi mangsa. Kita takut jadi na'uzubillah min zalik. Kita doakan. Jadi moga usaha-usaha mendidik ni, moga-moga Allah pandang dan dapat ialah dapat diambil manfaat oleh semua insyaAllah. Dan saya juga doakan Abu Fidaus sentiasa kuat lah. Allah bantu kan. Sebab saya pun kenal Abu Fidaus. Seorang yang sangat konsisten, seorang yang sangat tegas dalam isu, apa-apa di isu, dan seorang yang sangat teliti sebenarnya, bukan sekadar bila dia sebut tu bukan sekadar sebut, tetapi dia sudah ada sesuatu yang cukup besar, dia sudah ada sesuatu yang betul-betul benar-benar berkeyakinan. Dan yang paling penting, apa saja yang dibuat oleh sahabat saya Bro Fidaus ni adalah dia pastikan adakah cara ini patuh syariah atau tidak. Bila patuh syariah baru dia buat, kalau tidak dia takkan buat. So saya sangat respect ni, tahniahlah dan terima kasih kepada yang menonton. Dan saya doakan sama-sama kita dapat memelihara ahli keluarga kita daripada ancaman-ancaman ini. Yang penting juga kalau ada apa-apa isu, dapatkanlah bantuan. Carilah mereka yang pakar dan profesional untuk bantu. Wallahu'alam. MasyaAllah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan dari saya pula, apabila saya menerima kes, saya melihat kepada kes yang terbaru ini, kegagalan mengendalikan populariti. Apabila kita semakin popular, maka kita merasa semakin besar kepala. Kita merasa kita boleh buat apa sahaja. Kita merasa kita besar. Namun populariti itu telah memakan diri. Apabila kita terlupa Allah yang Maha Besar. Ya. Dan individu ini dia sangat popular pada usia yang muda. Sekarang masih muda. Tetapi populariti itu telah memakan beliau. Bukan seorang, bukan dua. 58 mangsa. 58 mangsa. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, kepada para survivor-survivor yang masih teragak-agak, ya, tampillah ke hadapan. Sebagaimana saya nak petik apa yang disebut oleh Tuan Kamal Effendi. Usaha kita bukan disasarkan pada seorang dua. Kerana predatorsnya ramai. Usaha kita adalah mengurangkan mangsa, bukan mengurangkan pemangsa. Pemangsa pasti akan muncul, pasti akan silih berganti. Tetapi misi kita adalah misi untuk mengurangkan mangsa. Ya. Kami di MRM bukan setakat buat kerja ini. Pada waktu yang sama, banyak lagi kerja dan usaha yang kami sedang lakukan secara serentak, yang kami tidak wawarkan sahaja. Biarlah apa dua cacian masyarakat terhadap kami, kami terima seadanya. Kami maafkan seandai yang mencaci menghina itu adalah atas sifat kejahilan. Tetapi mereka yang masih tetap mencaci memaki menghina kerana ketaksuban yang melampau, kerana prasangka yang buruk, maka urusan anda itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka pastinya kami di MRM tidak akan melakukan sesuatu tanpa kami mempunyai bukti yang cukup solid. Ya, dan kami tahu secara pastinya apa yang kami sedang lakukan. Kepada survivor-survivor, tampillah ke hadapan. Kepada anda masyarakat di luar yang mungkin anda ada kawan-kawan, ahli keluarga, sanak saudara yang pernah menjadi survivor, menjadi mangsa kepada predator seksual, bantulah mereka. Pimpinlah tangan mereka, peganglah tangan mereka untuk tampil ke hadapan, membuat laporan polis. Ya. Buatlah laporan polis. Semoga usaha kita yang sedikit itu diterima oleh Allah bagi menghentikan kezaliman ini. Kita tidak mahu sesiapa menunggang nama agama kita demi kepuasan hawa nafsu mereka. Agama telah membenarkan lelaki bernikah sehingga maksimum 4. Tetapi yang haram juga mereka cuba nikmati. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara konsistennya 300 lebih orang menonton. Ya, Alhamdulillah. Kami sudahi sebab tadi Fazli pun dah nyanyi permulaan lirik lagu Jangan Ada Benci, nyanyian Casey. Tiba-tiba pula saya dibawa masuk frame. Orang tanya macam proof itu apa, hafal pula lirik tu. Nak buat macam mana? Waktu saya sebelum Islam, saya banyak didedahkan dengan lagu UK,
Slam, ya, lagu-lagu popular pada zaman itu, Lamunan Terhenti, Wings mungkin sikit-sikit, tapi nak nyanyi pandai tu, suara sedap tu taklah sesedap Fazli. Dia pernah ada album, saya ada album gambar sajalah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kita teruskan usaha kita bagi kesedaran segalanya amar makruf, nahi mungkar, berjalan serentak, dan moga-moga Allah terima usaha kita. Always remember, we do our best, let Allah do the rest. Sehingga kita berjumpa minggu hadapan, kita ada seorang tetamu istimewa pada hari Selasa. Siapa dia? Beliau merupakan seorang bekas mufti. Masya Allah. Subhanallah. Bekas mufti. Dan tajuknya sangat menarik. Tajuknya ini dia yang pilih. Tajuk ni dia yang pilih. Iaitu hilang rasional kerana ketaksupan. Siapakah beliau? Kita akan bertemu dengan beliau Selasa depan. Jam ini adalah edisi khas. Selasa depan 9.15. Menampilkan bekas mufti. Masya Allah. Bekas mufti. Seorang berautoriti. Dengan tajuk yang cukup menarik. Hilang rasional kerana ketaksupan. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta wahabul 'ata.